saya Yayan Tumena mengucapkan selamat atas bergulirnya Kalsi Junior seri keempat. Salam Kalsi, salam Gresik. Tentunya sepak bola Indonesia ke depan lebih baik, lebih maju, dimulai dari grassroots, kemudian usia remaja sampai ke senior ya. Kita belum bisa bicara prestasi kalau dari grassroots, dari bawah kita tidak benar, kita tidak melakukannya dengan baik. Tentunya ini menjadi PR kita semua untuk memperbaiki sepak bola Indonesia ke depan lebih baik. Salam Agora Indonesia. Bersama kita akan kupas berbagai hal secara cerdas dalam diskusi cerdas virtual Suara Agora Indonesia. Hampir tidak ada yang tidak mengenal dengan sosok yang satu ini di dunia sepak bola tanah air. Pria kelahiran Padang ini begitu dikenal di berbagai kalangan. Tidak hanya di kalangan para senior, namun juga dikenal oleh para pesepak bola muda. Usia dini dan juga tentunya para pecinta sepak bola tanah air. Yayan Tumena. Ia adalah mantan pemain bintang yang mulai bersinar ketika bergabung di tim PSSI Primavera bersama Kurniawan Dwi Yulianto, Dimas Safi, dan pemain lainnya. Skillnya dalam mengocek bola, postur tubuhnya yang menunjang dan dikenal tangguh ini menjadikannya bintang di lapangan saat ia bermain untuk timnas Indonesia. Sebagai pemain sepak bola profesional, ia pun sempat bermain untuk tim PSM Makassar, Persikota Tangerang, Persebaya Surabaya, PSMS Medan, Persija Jakarta, dan juga sempat berumur di Persema Manado. Dan sempat merasakan gelar juara Liga Indonesia pada tahun 1999-2000. Hebatnya pula, tidak hanya di sepak bola saja, ia pun sempat bermain untuk timnas futsal Indonesia dan sekaligus menjadi kapten tim di ajang Piala Asia pada tahun 2004. Selepas pensiun sebagai pemain, ia tetap tak bisa meninggalkan dunia sepak bola dengan melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Saat banyak para mantan pesepak bola yang bersinar saat masih menjadi pemain, namun meredup saat menjadi pelatih. Karir Yayan Tumena sebagai pelatih malah sebaliknya. Ia mampu menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih mulai dari Milan Junior Camp di Bali, asisten pelatih Timnas Indonesia Senior, Timnas U23 hingga tim Bayangkara FC yang bermain di Liga 1. Yayan Tumena, pria yang dikenal berpenampilan modis ini dan dipercaya oleh banyak brand olahraga, juga dikenal para pecinta sepak bola tanah air sebagai komentator pertandingan sepak bola melalui layar kaca. Dan tak hanya itu saja, ia pun banyak dikenal para pesepak bola muda dan usia dini. Karena kepeduliannya terhadap pembinaan sepak bola usia dini dan usia muda. Salah satunya, ia berperan penting dalam membangun Akademi Sepak Bola ASIOM yang dikenal Akademi Elit di Jakarta, serta mengisi berbagai kegiatan coaching klinik di berbagai daerah di Indonesia hingga keterlibatannya dalam banyak penyelenggaraan di kegiatan sepak bola usia muda dan usia dini. Dari segudang pengalaman dan kemampuannya di dunia sepak bola, ia pun kerap dipercaya oleh federasi, yaitu PSSI, baik dalam menyumbangkan pemikirannya maupun keterlibatannya dalam berbagai penyelenggaraan sepak bola tingkat nasional maupun internasional. Dari eksistensinya di berbagai kegiatan di dunia sepak bola tersebut yang seata tak pernah pudar, banyak yang menilai dan mengagumi sosok Yayan Tumena dalam perjalanan karirnya yang begitu mulus di dunia persepak bola nasional. Yayan Tumena pun banyak dikenal oleh berbagai kalangan, serta dijadikan role model oleh banyak pelatih lainnya
Hingga kini ia dipercaya sebagai ketua asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia atau yang disebut APSI. Oke, untuk Coach Mila dan Bang Irwandi, sebagai pelatih, bagaimana Anda melihat sosok Yeyen Tumena selama dalam perjalanan karir sepak bolanya yang sangat membanggakan? Baik sebagai pemain bintang yang banyak diidolakan maupun sebagai mantan pesepak bola yang memiliki karir gemilang sebagai pelatih di usia yang masih dibilang muda namun mumpuni ini. Oke, dimulai dari Bang Pila, silakan Bang. Kami melihat sosok Kurt Yeyen ini ada sebuah fenomenal, salah satunya bintang ya yang ada di Indonesia ini yang fenomenal. Di mana pada saat jadi pemain dia merupakan seorang pemain bintang. Dan saya terus terang mengidolakan para pemain-pemain Primavera sewaktu masih ada tim Primavera, dari mulai Kurniawan, terus Bima Sakti, Kurt Yeyen sendiri, dan masih banyak yang lainnya itu. Saya sangat bangga dengan tim itu sebenarnya, cuman saya yang tidak bisa diteruskan sampai sekarang ini. Dan pemain-pemain yang dari Primavera itu rata-rata mereka ini menjadi bintang di Indonesia. Dan karir kepelatihan dari pemain-pemain Primavera ini, termasuk Kurt Yeyen ini, adalah salah satu pemain yang sukses menjadi pemain dan juga menjadi pelatih. Dan seorang pelatih itu tidak semuanya pemain bagus, tapi menjadi jadi pelatih baik, bagus juga. Biasanya dia ada istilahnya, kalau kata orang Belitung itu tangannya tangan dingin lah istilahnya. Jadi pemain sudah bagus, terus jadi pelatih pun dia tetap bagus. Masih bisa mencarikan, bisa menjadikan timnya menjadi juara atau menjadikan pemainnya menjadi bintang. Mungkin salah satunya pelatih-pelatih yang ada di Indonesia ini karirnya di pemain bagus dan jadi pelatih pun bagus. Salah satunya Kurt Yeyen inilah. Jadi bagi saya, terus terang sosok Kurt Yeyen ini adalah salah satu sosok yang fenomenal. Itu kira-kira tanggapan dari Bangka Belitung. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Kurt Yeyen, salam olahraga buat semua. Ya, menurut saya selama ini ada beberapa hal memang yang saya pantau. Untuk khususnya buat Kurt Yeyen, jujur memang Kurt Yeyen ini adalah apa yang disampaikan seperti Bang Pilat tadi, memang masuk satu pelatih yang berkategori bertangan dingin. Di karir ke pemain di Primavera, mungkin saya waktu mereka Kurt Yeyen ini di Primavera, mungkin saya belum terlalu memantau arah ke sana. Saya kebetulan mengenal Kurt Yeyen ini selama Kurt Yeyen ada jadi pemain di Persikota Tangerang. Nah, kebetulan Kurt Yeyen ini sempat juga ya bernegosiasi sama saya lah. Cuma mungkin Kurt Yeyen sudah lupa di tahun 97 waktu itu masih sempat ya bisa dikatakan hanya berkenalan sepintas waktu itu. Karena waktu itu saya salah satu bekerja di salah satu perusahaan di Kota Tangerang dan sementara Kurt Yeyen ada di situ gitu. Kalau karir ke pelatihan jujur memang sampai dengan saat ini saya belum terlalu memantau. Karena saya kemarin masih melihat Kurt Yeyen ini yang saya pantau kemarin itu masih menjadi asisten pelatih timnas
dan menggantikan posisi pelatih yang sebelumnya di timnas. Nah, begitu juga saya melihat pada waktu itu di tangan Kusyayan ini di saat menangani tim Bayangkara FC. Nah, jadi pada intinya memang kalau di karir sepak bolanya ya cukup luar biasa, memang cukup luar biasa bersama rekan-rekan yang lain untuk membela klubnya dan begitu juga membela di timnas. Ya, untuk sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosok yang memang bertangan dingin. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut untuk Ibu Dokter nih, Ibu Dokter Bu Yulia, lalu dengan Bang Arman. Ibu, dimulai dari Ibu. Sebagai pembina dan penggerak kegiatan sepak bola usia muda dan usia dini, apa yang bisa Anda lihat dari perjalanan karir Yeyen Tumena yang sukses dalam berbagai bidang yang telah ia jalani di dunia persepak bolaan tanah air? Oke, silakan ya. Bu Dokter. Beliau ini memang terkenal ya di Indonesia ya, top. Apalagi sebagai komentator. Saya ingat itu ada dalam dunia media, itu Bung Yeyen itu pernah ada dibilang melakukan manuver ya. Nah, ini ingat mungkin Kutsien, ini nggak tahu, tapi kami pengen dengar juga nanti langsung dari Kutsien manuvernya waktu itu. Nggak tahu gimana Anda dibilang seperti itu antara kita sebut federasi PSSI waktu itu ya dengan siapa, Sintayong ya. Ya kalau mau cerita bolehlah sedikit, kita kasih bocoran sedikit, kalau enggak juga enggak masalah. Tapi itulah yang menjadikan titik sejarah sebetulnya dalam pandangan saya ya, mengangkat nama Coach Yeyen Tumena nih di belantika federasi dunia sepak bola Indonesia dengan beberapa keberanian yang dia miliki. Tapi keberanian ini justru keberanian yang menurut saya boleh diacungkan jempol ya, orang membuat perhitungan kepadanya. Ya, kalau saat ini saya rasa di usia 32 pada saat itu ya, menggantungkan sepatu ibaratnya sebagai pemain, ya itu usia masih sangat muda sebetulnya, masih bisa produktif. Mungkin pada saat itu ya kemungkinan ada cedera ya, kemungkinan ya. Kalau saya nampaknya mungkin ada cedera ini kali apa Coach Yeyen ya. Cuma jadi tanda tanya saya juga, Coach Yeyen, itu di belakang namanya Tumena ya. Kayak bukan orang Padang gitu ya. Padahal kelahiran Padang nih beliau ini. Coach Yeyen itu kelahiran Padang ya. Bintangnya Gemini ya kan? Bintangnya Gemini. Lahir di bulan Mei, tanggal 16. Nah, ini orang Gemini ini orang yang pandai mengatur strategi, baik pengelolaan, enak diajak ngobrol gitu ya. Ini orang-orang cerdas nih bintang-bintang Gemini. Maka wajar pada saat itu, waktu masih muda, waktu mudanya nih, dia dilirik nih oleh pelatih PS Padang. Pelatih PS Padang itu saya ingat itu Kut Suhatman Iman. Mungkin itu adalah salah satu sejarah itu yang dimiliki oleh Kut Yeyen itu, karena setahu saya Kut Suhatman inilah yang membawa Kut Yeyen itu bisa masuk pertama ke Padang Junior, kemudian ke PS Padang. Nah, itu juga sejarah yang kedua diukir oleh Bung Yeyen. Pada masuk PS Padang itulah terjaring karena PSSI Indonesia waktu itu ingin ada pelatihan di luar negeri, di Italia waktu itu ya, di Italia yang disebut tadi oleh Bang Villa tadi, Primavera. Anak Sumatera loh, dari Padang loh, terjaring tuh ya, itu mewakili saya anak Sumatera. Nah, itu. Jadi masuklah beliau ini masuk di squad Primavera. Itu Primavera waktu itu gaungnya sangat kuat ya di Indonesia ya, terutama di dunia sepak bola. Tapi Kut Yeyen waktu itu Kurniawan yang kemarin menjadi narasumber namanya sangat kuat waktu Primavera itu melejit. Mungkin karena dia striker ya. Striker atau apa ya posisi Kurniawan ya. Nah, Kut Yeyen ini kan posisinya di kiri ya, Bang. Di kiri atau back kiri ya, di kiri. Nah, jadi
biasanya ya sepak bola biasanya yang kanan tuh sering disebut. Tapi Kurniawan memang oke lah ya, Coach Kurniawan ya. Tapi Bung Yayan ini nggak bisa disandingkan begitu saja dengan yang lainnya itu, yang teman-teman seangkatannya di Primavera. Mereka memiliki keunikan sendiri, ya kan? Nah, saya salutnya setelah usia 32 itu, Coach Yayan menggantung sepatu sepak bolanya sebagai pemain, kemudian beralih menjadi pelatih. Beliau ini tahu bagaimana cara meng-hire dirinya. Pelatihan, mulai dari bawah kan ikut ambil lisensi untuk pelatihan, mulai dari bawah. Yang saya ketahui, saya baca dari beberapa referensi, ternyata Coach Yayan ini memang iya. Sampai dengan lisensi pelatihannya itu, Kang Omen, sampai ke lisensi APRO kalau nggak salah ya, AFC. Di Indonesia itu baru satu kali ya, baru akan diadakan atau baru satu kali di Indonesia untuk pelatihan APRO AFC, tapi kita ada pandemi, jadi dibatalkan. Nah, tahu apa? Kalau di APRO AFC itu, maka dia akan melihat beberapa pertandingan, menganalisis pertandingannya, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar. Ini beliau ini pergi ke Spanyol waktu itu untuk menganalisis pertandingannya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Bung Yayan, Coach Yayan meng-hire dirinya untuk menjadi seorang pelatih setelah menjadi seorang pemain yang gemilang, masuk tim squad Primavera itu nggak main-main loh. Itu tim yang paling top yang dilakukan oleh PSSI Indonesia, lambang Garuda, untuk mengirim tim untuk bermain ke luar, untuk berlatih di luar negeri. Itu sangat-sangat menjadi populer pada saat itu. Sekarang, tadi Kang Omen bilang nih, beberapa kali menjadi asisten untuk tim timnas kita. Yang saya tahu di U16 ya, bersama Fahri ya, Bung Fahri juga begitu. Kemudian kalau SSB-nya Asyop itu, yang setahu saya Asyop itu kan Asyop apa Cinti ya, di Senayan ya Bang, masih nggak di Senayan itu. Itu memang Asyop terbesar di Indonesia itu. Siapa yang pegang ya beliau? Jadi kalau misalnya SSB di Indonesia ini ingin membuat SSB, saya rasa muaranya, diskusinya ya ke Coach Yayan Tumena lah. Harusnya begitu. Nah, apalagi saya. Saya tadi dibilang sebagai salah satu untuk mengembangkan sepak bola usia dini Coach Yayan. Ini terutama untuk yang perempuan. Walaupun saya juga ada yang di putra ya. Pak Ari itu tahu benar tuh, saya juga ada di U14 itu. Tapi yang putri memang concern saya. Kebetulan saya juga di PSSI ya, concern di putri. Kemenpora sendiri melalui Pak Ari itu ingin di tahun ini kita di U15. Itu berarti usia muda buat anak-anak perempuan. Jadi pembibitan yang luar biasa. Yang prestasi yang paling luar biasa sebetulnya pada saat terakhir ini, Coach Yayan tahun 2017 ya. Membawa Bayangkara FC ya menjadi juara. Bayangin, Bayangkara FC itu kan baru muncul, kalah itu tim-tim raksasa di Indonesia di liga. Siapa arsiteknya? Kita yakinlah, Coach Yayan lah dengan kemampuan yang bermain bola. Pelatih, kata Bang Vila tadi, seorang pemain yang baik belum tentu menjadi pelatih yang baik. Bahwa Indonesia memiliki pemain yang baik dan menjadi pelatih yang baik itu bonus buat Indonesia itu. Ayo kita harus jaga ini orang-orang langka yang memang memiliki feeling ya, a viewer sebagai seorang pelatih. Oke, terima kasih. Menurut saya Yayan Tumena ini bisa dijadikan role model ya buat para pesepak bola usia dini. Karena di selama karir sebagai pemain maupun pelatih, nama beliau terkenal. Dan juga terkenal dengan kedisiplinannya dan juga dengan tingkah lakunya, perilakunya. Sehingga memang beliau sangat bisa untuk dijadikan role model sebagai oleh anak-anak usia dini saat ini. Karena di masanya
Coach Yayan ini memang produk, salah satu produk yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Dari melalui program Primavera, bisa melahirkan pemain-pemain yang begitu terkenal, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Kita ambil contoh, misalnya ada Kurniawan, ada Bima Sakti, ada Kurnia Sandi juga. Dan itu memang pada saat itu, program yang sangat baik. Cuman memang hanya saat itu hanya ada Primavera, lalu dilanjutkan oleh Baretti. Setelah itu berhenti atau stop. Tapi hasil dari itu semua mungkin bukan hanya menjadi pemain-pemain hebat saat ini, tapi juga menjadi pelatih-pelatih hebat, menjadi komentator juga. Nah, itu salah satu yang saya pikir jadi nilai plus dari produk yang dihasilkan oleh Indonesia pada saat zamannya Coach Yayan. Nah, Coach Yayan sendiri ini dulu juga bermain juga hanya diganti kalau cedera. Artinya dia memang stabil, konsisten dalam bermain. Mungkin karena konsisten dan stabilnya dalam bermain itu, tertularlah hingga saat ini di saat beliau menjadi pelatih. Jadi bisa menularkan kepada pemain-pemain yang lebih muda, walaupun usia Coach Yayan sebagai pelatih saat itu memang dibilang muda, sangat muda. Tapi dengan ilmu dia, dengan kemampuan dia yang dimiliki, dia bisa membawa atau melatih pemain-pemain yang lebih muda itu bisa lebih baik lagi ke depan. Dari banyak beberapa klub yang pernah ditangani oleh Coach Yayan, memang itu hasil yang bagus menurut saya. Mendapatkan hasil yang bagus, apa yang sudah diberikan oleh Coach Yayan. Sebenarnya masih banyak-banyak lagi pemain-pemain yang bisa dijadikan role model di zamannya Coach Yayan. Tapi memang Coach Yayan lah yang salah satu yang bisa kita jadikan role model untuk sepak bola usia dini. Karena memang saat ini sepak bola usia dini membutuhkan bukan hanya kemampuan, tapi juga disiplin. Nah, saat ini anak, apalagi di zaman sekarang, di era globalisasi, di era medsos, gadget, dan lain-lain, pemain muda saat ini dituntut untuk lebih bekerja lebih keras lagi agar supaya bisa menjadi pemain yang bisa dibanggakan oleh Indonesia atau menjadi pemain timnas nantinya. Mungkin itu saja. Ini Bu Dokter ini ahli sejarah juga ya. Sampai tahu tuh histori dan sejarah Bang Yayan ataupun Coach Yayan itu seperti apa, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Dokter. Biasa. Sepakat apa yang tadi disampaikan oleh Bang Karman bahwa Coach Yayan itu sangat bisa ya dijadikan sebagai role model. Lalu sepakat juga bahwa ini salah satu produk asli Indonesia yang sangat membanggakan. Jadi apalagi tadi ya bahasa yang disampaikan Bu Dokter itu, ini asli Padang loh. Jadi suatu kebanggaan ya, daerah ataupun nama daerahnya itu loh, begitu sangat terangkat, luar biasa. Terima kasih untuk Bang Karman. Oke, kita selanjutnya ini khusus nih untuk Coach Yayan. Nah, oke Coach, sebagai mantan pemain bintang dalam tim Primavera dan juga mantan pemain timnas Indonesia yang banyak diidolakan pecinta sepak bola tanah air dan kini pun berlanjut sebagai mantan pesepak bola yang memiliki karir gemilang sebagai pelatih dan juga dijadikan role model oleh banyak pelatih lainnya. Hingga tidak sedikit yang berpendapat bahwa karir Coach Yayan mulai dari pemain hingga menjadi pelatih berjalan mulus karena eksistensinya yang tak pernah pudar dalam berbagai kegiatan di dunia sepak bola.
bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Benarkah dalam proses pencapaian karirnya selama ini berjalan demikian mulus? Oke, silakan Coach Yayan. Ya, pertama sekali saya ucapkan terima kasih sudah diundang di acara ini. Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh senior-senior yang saat ini menjadi pembina, terutama pemerhati di sepak bola nasional. Saya sebagai seorang yang masih hijau, masih junior, masih perlu belajar banyak dari senior-senior yang ada. Yang pasti apa yang menjadi judul, saya pikir saya belum pantas untuk dikatakan adalah pemain bintang, kemudian juga karir juga baik dalam kepelatihan. Masih banyak hal-hal atau kekurangan lain yang saya miliki, dan itu menjadi catatan dan PR baik bagi saya di setiap upaya dan pekerjaan yang saya lakukan ke depan. Kalau dibilang sebagai legend, saya belum pantas disebut sebagai legend timnas karena saya belum bisa memberikan prestasi buat timnas selama bermain di timnas, mulai dari terpilihnya ke Primavera, dan Primavera belum bisa menjadi juara pada usia kelompok usia U19, kemudian bermain buat tim nasional senior juga baru pencapaian sampai ke semifinal dulu Tiger Cup namanya, pertama sekali, yang sekarang namanya AFF Suzuki Cup. Kemudian pencapaian terbesar paling saya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Asia di tahun 96. Kita kualifikasi di 95 di Malaysia, satu grup dengan Malaysia dan India, kemudian kita lolos. Kemudian kita masuk ke Piala Asia di 96. Nah, namun gagal di sana ya, satu grup dengan Korea, kemudian Kuwait dan UAE. Di situ juga saya mengalami cedera yang sangat fatal yang memaksa saya harus beristirahat kurang lebih 10 bulan. Cedera yang saya anggap itu adalah bagian dari pengorbanan seorang anak bangsa terhadap bangsanya. Saya cedera membela tim nasional, dan itu menjadi pelajaran paling besar buat saya, sehingga itulah yang menjadi momen bahwa sebagai seorang pemain sepak bola, saya harus mempersiapkan diri sedini mungkin ketika suatu saat saya harus mengakhiri karir saya menjadi pemain sepak bola dan harus beralih profesi. Dan atas pengalaman itu, saya akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan studi saya, universitas saya, dan alhamdulillah di tahun 2000 saya menjadi sarjana S1 akuntansi di Universitas Makassar. Jadi saya kenapa lebih dikenal sebagai anak atau putra Makassar, karena saya kurang lebih 5 tahun bermain di PSM. Ketika kembali dari Primavera, saya ditempatkan oleh PSSI. Jadi ketika Primavera bubar, semua pemain Primavera itu diminta oleh semua klub yang ada di Indonesia, dan saya ditempatkan di PSM Makassar. Nah, persyaratan saya untuk bisa main di PSM Makassar waktu itu memang saya minta saya diberikan atau diakomodir untuk bisa melakukan kuliah di sana, dan alhamdulillah di tahun 2000 saya selesai kuliah dan sarjana, dan kebetulan rezeki Allah juga saya dan PSM menjadi juara liga. Juara liga ada 2 kali saya rasakan, di 99 2000 dengan PSM, kemudian di 2004 bersama Persebaya di Surabaya.
Teman yang sekamar dengan saya juga ada, Kurniawan. Kita kebetulan juara di PSM dan juara di Persebaya selalu bersama. Jadi saya pikir apakah ini jalan Tuhan atau chemistry, saya nggak tahu ya. Jadi ketika kami bergabung di satu klub, kami juara. Persoalan apa fenomenal, saya pikir masih banyak yang lebih baik dari saya, dan tentunya prestasinya lebih baik dan lebih mentereng dari saya. Persoalan tadi dibilang tangan dingin, saya nggak punya kulkas, saya nggak bawa es setiap hari kemana-mana, tapi saya berusaha menjalani setiap kegiatan saya dengan jujur dan ikhlas, tanpa ada embel-embel apapun. Bahkan ketika apa tadi dibilang karir kepelatihan juga cukup baik, tidak sebenarnya, tapi alhamdulillah yang paling pertama menurut saya adalah ada 4 hal kesuksesan seorang pemain bola yang selalu menjadi perhatian buat saya. Pertama, dia harus baik secara teknik dan skill. Teknik dan skill ini dia bisa belajar di SSB, di sekolah bola, di akademi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dia harus baik juga secara fisik dan bugar, karena pemain bola kalau tidak lari berarti bukan main bola, main catur dia, atau main olahraga yang lain. Kemudian yang ketiga, kalau dia punya fisik yang baik, teknik yang mumpuni, dia harus punya kemauan, karena kalau 2 poin di atas dia punya, tapi dia nggak punya kemauan, juga tidak akan sukses. Ini kemauan, dorongan itu ada di mana saja, di sekolah, di lingkungan keluarga, teman, lingkungan bermain, dan lain-lain. Tapi yang poin keempat, yang menurut saya ini tidak bisa didapat begitu saja, yaitu di sepak bola itu ada namanya lucky atau keberuntungan. Poin keempat ini tidak semua orang mempunyai, tidak sama semua orang rezekinya. Karena menurut saya hal ini bisa didapat mungkin ya, kalau menurut saya pribadi, mohon dikoreksi kalau saya salah. Pertama, saya sangat menghargai dan menghormati kedua orang tua saya. Kenapa itu? Karena atas jasa beliau lah saya bisa seperti sekarang. Contohnya misalnya, saya itu pada saat kecil itu selalu menghabiskan satu pasang sepatu setiap bulan. Sepatu-sepatu sekolah itu saya bawa bermain bola. Setelah saya pulang sekolah, kebetulan di samping sekolah saya di Padang, di Kompleks Semen Padang, itu di sebelahnya adalah lapangan latihan Galatama Semen Padang. Pulang sekolah jam 3, saya nggak langsung pulang. Saya mampir ke sana, ngambil bola, nonton orang latihan. Dan kebetulan saya ditemukan oleh pelatih yang disebut Dr. Julia tadi, Pak Suatman Imam itu. Dia menjadi pelatih Semen Padang waktu itu. Dia panggil saya, dan dia latih secara teknik individu saya. Dia panggil, ke sini kamu. Jadi dengan pakaian sekolah dan sepatu sekolah itu, hampir setiap sore, saya ada di lapangan dan nonton pertandingan. Dan setiap saya pulang sekolah, selalu pulang lewat dari maghrib, dan itu selalu mendapatkan sanksi atau hukuman dari orang tua saya. Bapak saya itu sangat keras sekali memberikan pengajaran disiplin, sehingga mungkin agak keras kalau dibilang sekarang, tapi buat saya pada saat itu adalah pengajaran disiplin dan mental yang buat saya sangat luar biasa. Saya pulang itu saya dicambuk. Kalau dulu ada ikat pinggang kulit, di depannya besi, itu saya dipukul dengan besinya, bukan kulitnya. Kemudian rumah kami itu dulu belum ada pompa air yang mengangkat air ke atas, itu ada bak besar, dan hukuman saya adalah saya harus mengisi bak itu sampai penuh. Dan itu saya lakukan setiap hari, dan saya tahu itu kesalahan. Dan bapak saya bilang, kalau kamu berani melakukan sesuatu yang salah, kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Dan saya ambil risiko itu. Setiap hari saya lakukan itu, setiap hari saya harus mengisi bak itu sampai penuh. Dan setiap bulan, sepatu sekolah yang tadinya saya pakai buat sekolah juga bermain sepak bola,
orang tua saya harus ganti. Nah, impact itu yang akhirnya disadari oleh orang tua saya bahwa ketika saya jadi pemain profesional dan tim nasional Indonesia, orang tua saya sampaikan, saya tidak percuma belikan kamu sepatu sekolah setiap bulan, karena ternyata melalui sepatu itu kamu menjadi pemain timnas. Nah, atas gambaran ini saya selalu mengingat bahwa pertama kali saya melakukan kontrak profesional dengan PSM, uang yang pertama saya terima itu saya berikan seutuhnya untuk memberikan kesempatan orang tua saya, ibu dan bapak, naik haji. Jadi kontrak saya 25 juta waktu itu dengan PSM, semuanya saya serahkan untuk beliau naik haji. Kemudian bonus pertama saya juga saya belikan mobil pertama buat orang tua saya dari hasil jeripayah saya. Kemudian pada saat saya mungkin masih di Pratama Semen Padang itu, saya dapat uang saku bulanan lah, 17.000. Nah, saya masih sekolah, saya ambil 10.000 untuk kebutuhan sekolah saya. Saya masih sisihkan 7.000-nya untuk ibu saya. Saya beranggapan bahwa suatu saat saya harus memberikan penghasilan dan bisa membantu keluarga saya. Itu poin yang saya selalu ingat, makanya saya tidak tahu apakah karena saya sangat hormat kepada orang tua, kemudian saya masih menjalankan itu sampai saat sekarang. Itukah rahmat atau anugerah dari Tuhan bahwa insya Allah karir dan rezekimu akan terus, nak. Itu mungkin doa-doa orang tua saya. Dan kalau kita bicara di karir kepelatihan, saya boleh dibilang punya pengalaman banyak, mulai dari grassroots, dari level paling bawah, sampai ke timnas senior dan tim profesional. Kalau di 2007 saya terakhir berhenti atau gantung sepatu, kata orang, itu karena saya bermain di Manado setengah musim. Kemudian di 2007 itu ada Piala Asia Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, sebelum 2007 itu, pada saat saya bermain di PSM, di Persikota, dan di Persebaya dan Perseden, saya sudah menjalin hubungan dengan teman-teman di Jakarta, dengan media dan segala macam. Kebetulan, salah satu sahabat saya menjadi tim marketing PSSI. Dan di 2006 dia sudah sampaikan, kalau kita sukses ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Asia, Yen, saya butuh bantuanmu untuk menjadi bagian dari panitia penyelenggara. Di saat itu saya terlibat di dalam hal marketing malah. Saya menjadi manajer promosi marketing PSSI. Dan pekerjaannya mungkin jauh dari dunia sepak bola, tapi hal non teknis, memastikan semua branding dari AFC itu terpasang. Jadi saya sampai ngecek itu stadion GBK sampai ke atap-atapnya, bahkan branding sponsor-sponsor AFC harus terpasang di ring 1, 2, dan 3. Bahkan saya harus cek semua pintu GBK itu terkunci dengan baik, kemudian tidak ada pedagang asongan yang sampai naik ke atas karena harus menjaga sponsor-sponsornya AFC. Bahkan pada saat pertandingan juga, ketika ada match commissioner, itu posisinya di bawah. Waktu itu presidennya adalah Bapak SBY, dan di match commissioner itu kan biasa ada televisi yang memantau live-nya pertandingan. Nah, ketika itu sebelum pertandingan dimulai dan ada presiden waktu itu, televisinya mati. Ini kejadian yang menurut saya lucu, tapi ini real. Dan itu tanggung jawab kami panitia untuk memberikan fasilitator terhadap penyelenggara pertandingan. Nah, pada saat mati, si Matchcom itu panggil saya, tolong ini di setting. Nah, kebetulan meja Matchcom itu ada di depan tempat duduknya Pak Presiden SBY. Nah, saya langsung ke sana, sempat dihadang oleh Pas Pampres, bahkan
saya hampir di saya tembak kamu. Duh, Pak, mohon maaf. Saya ke depan ini karena saya harus memastikan televisi itu nyala, karena kalau itu tidak nyala pertandingan enggak jalan, Pak. Oh iya, silakan. Jadi ada protokol memang yang harus dihadapin, dan kadang-kadang itu bertentangan dengan protokol sepak bola. Itu juga sama yang saya hadapi ketika saya menjadi ketua panpel semifinal dan final AFF 2014 di Bogor. Saya kebetulan ditunjuk menjadi 2015 ya, menjadi ketua panpel pada saat itu kepengurusan baru Pak Edi Ramayadi dan sekjennya Pak Ade Wellington meminta saya untuk menjadi ketua panpel karena di pertandingan sebelumnya TSC, Piala Bayangkara, Piala apa, beberapa turnamen pada saat disanksi FIFA, saya bertindak sebagai panitia Piala Presiden sebagai ketua panitia, sehingga pada pertandingan itu juga sama. Dan hal yang paling sulit untuk diatasi adalah pertama jumlah kapasitas stadion yang tadinya GBK itu ada 77.000, kemudian tidak bisa main karena direnovasi untuk Asian Games, sehingga kita harus main di stadion di Bogor dengan kapasitas 30.000. Bayangkan dari 77.000 menjadi 30.000. Memanage bagaimana penyaluran tiket supaya tidak dicalu dan segala macam. Kemudian di semifinal itu hadir Bapak Presiden kita Pak Jokowi, sehingga row atau baris yang ada di VVIP kemudian di sampingnya itu harus clear area karena ada standar protokol dan pas pampres, dan kita tidak boleh jual. Tapi di lain hal ketika kita kosongkan di situ pun juga ada kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang itu di luar protokol sepak bola. Misalnya ketika ada presiden datang harus menteri ini, kemudian ada pengawal dan segala macam. Nah, terkadang itu tidak sesuai dengan protokol, karena di sepak bola biasanya ketika ada presiden FIFA, maka yang di sebelah presiden FIFA adalah presiden federasi atau presiden PSSI. Tapi di protokolnya kenegaraan mungkin berbeda, ada presiden negara, di sampingnya adalah menteri dan lain-lain. Nah, sehingga ini ada pertentangan dan segala macam. Tapi saya pikir itu fenomena, dan alhamdulillah saya belajar banyak dari hal-hal yang di luar sepak bola. Itu yang membuat saya kaya pengalaman. Jadi menurut saya adalah pelatih hebat itu bukan hanya pelatih yang hanya menguasai ilmu-ilmu sepak bola saja, tapi pelatih yang bisa menguasai ilmu-ilmu lain di luar sepak bola. Saya ambil contoh misalnya Jose Mourinho itu bukan mantan pemain, tapi dia menjadi pelatih sukses dari menjadi translator dari pelatih top. Kemudian ketika dia mempunyai ilmu kepelatihan yang cukup baik, dia tidak hanya belajar ilmu kepelatihan saja, dia juga master of psikologi. Dia belajar psikologi juga terhadap hal-hal yang terjadi di sepak bola. Salah satu contohnya adalah kalau ketika dia melakukan pertandingan final FA Cup, ketika itu Chelsea menghadapi Manchester United, dia pegang Chelsea pada saat itu timnya dalam posisi tertekan, dan dia unggul 1-0, dan dia korbankan dirinya untuk menghentikan pertandingan dengan mendapatkan kartu merah. Tujuannya adalah dia sampai masuk ke dalam lapangan dan dia mendapatkan kartu merah. Atas aksi yang dia lakukan, ada hukuman terhadap dia. Tapi efek yang dia lakukan adalah pada saat MU melakukan tekanan tinggi terhadap timnya, dia harus menghentikan pertandingan. Karena di sepak bola tidak boleh menghentikan pertandingan seperti break yang dilakukan oleh basket ataupun volley. Jadi dia lakukan break dengan mengorbankan dirinya mendapatkan kartu merah. Setelah terjadi kegiatan ribut dan segala macam, maka kondisi kedua tim mulai dari nol. Kurang lebih hampir 7 sampai 10 menit pertandingan berhenti, maka
kedua tim dalam posisinya tadi tertekan, kemudian menekan, sama-sama mulai dari nol. Dan akhirnya dia sukses dengan memenangkan pertandingan. Itulah hal lain yang dilakukan oleh Jose yang punya ilmu terhadap kepelatihan. Jadi bukan hanya ilmu sepak bolanya ketika kedua tim berada dalam posisi sama-sama punya pemain bintang, skill sangat sama-sama baik, fisik sama-sama bagus, pengalaman juga sama baik. Ada hal-hal lain, faktor lain yang harus juga dikuasai oleh pelatih. Kemudian kalau kita bicara menjadi pengalaman pelatih, pelatih kepala memang mungkin hanya di Milan Junior Camp, kemudian di ASIO, kemudian di Bayangkara dan Timnas hanya mengganti. Tapi secara keseluruhan saya sudah mengalami menjadi asisten tim nasional dari U12, dari 2008, 2007 saya berhenti, 2008 saya sudah asisten U12, AFC di Kinabalu. Kemudian 2009 saya asisten U16 bersama Mundar Karya di Asia Cup di Uzbekistan. 2010 saya menjadi asisten yang program berikutnya dari Primavera itu adalah SAD Uruguay. SAD Uruguay itu ada 5 tahun di Uruguay, saya menjalani 3 tahun di Uruguay. Jadi saya mengikuti perkembangan, bahkan mengikuti kepelatihan Uruguay langsung di Uruguay. Kemudian di 2011 saya asisten U15 dan U19 yang di Malaysia. Kemudian di 2012 saya pernah menjadi direktur teknik Persis Solo. Kemudian 2013 sampai 14 saya menjadi technical study group-nya Liga Indonesia yang menentukan pemain terbaik mingguan, pemain terbaik bulanan, pemain terbaik tahunan. Kemudian di 2012 juga saya menjadi asisten pelatih U23 bersama Coach RD yang SEA Games di Myanmar. 2014 saya kembali menjadi asisten pelatih Fahri, Coach Fahri U16 dan U19. Di 2016 sampai 2020 kemarin saya menjadi direktur tekniknya Bayangkara, sempat menjadi menggantikan Alfredo Vera sebentar, kemudian menggantikan Simon Mike Menemi di tim nasional senior. Jadi memang saya lebih banyak menjadi orang di belakang layar daripada orang yang tampil di depan. Kemudian terkait Primavera Bareti, mungkin ya, ini kalau saya salah mohon dikoreksi, mungkin ini sudah eranya kami Primavera Bareti untuk tampil, karena kalau tanpa bapak-bapak ibu sadari, saat sekarang ketika kemarin saya ada di asisten timnas senior, di bawah saya itu U23 ada asistennya juga adalah Primavera Bareti, Nova Arianto. Di bawahnya lagi di timnasnya Kutpari U19 ada asistennya Coach Dwi Priyo Utomo. Kemudian di bawahnya lagi di U16 itu ada Coach Bima Sakti dan Coach Indrianto. Jadi hampir di semua level tim nasional sebenarnya ada pelatih yang berasal dari Primavera Bareti. Saya tidak tahu apakah kemudian ini menjadi isyarat bahwa ini udah masanya kami untuk mengambil alih tongkat estafet dari pelatih-pelatih senior seperti Aji Santoso yang terakhir, kemudian Widodo, Rahma Darmawan yang juga berasal dari pemain timnas. Mungkin ada senior-senior yang lain. Terkait konsistensi, saya pikir sebagai orang yang saya secara pribadi, saya mendapatkan segala sesuatunya sampai saat sekarang dari sepak bola, maka saya berniat mengembalikan segala sesuatunya untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Itu yang ada di pikiran saya, sehingga ketika saya dipilih menjadi ketua asosiasi pelatih sepak bola Indonesia, yang ada di benak saya adalah ini saatnya saya mengabdi buat
sepak bola Indonesia. Karena kalau kita bicara asosiasi pelatih, tadi Bu Julia sempat singgung bahwa dulu pernah ada APSI. Ya, supaya ini clear informasinya, tidak sepotong-sepotong. Dulu pernah ada, dilakukan oleh senior-senior kami. Waktu itu rombongan Coach Bob dan teman-teman. Tapi waktu itu belum menjadi anggota PSSI. Kemudian terjadi pergantian pengurus dan diambil alih oleh pengurus yang baru, yang S-nya satu, itu oleh almarhum Bapak Tejo. Okay. Ketuanya almarhum Bapak Tejo, kemudian sekretarisnya adalah almarhum Coach Tumpak Sihte. Ya, selebihnya yang masih ada saat sekarang itu salah satunya adalah exco-nya adalah Coach Bambang Nurdiansa, yang juga menjadi exco sekarang Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia yang S-nya 2. Kemudian satu lagi adalah Coach Benny Dolo yang saat sekarang juga sudah tidak aktif. Dulu pernah menjadi anggota PSSI. Kenapa asosiasi ini menjadi penting buat pelatih? Karena pada saat kursus terjadi banyak gonjang-ganjing. Ini asosiasi ada, tapi tidak ada action. Nah, kami mau berkomunikasi terhadap kontrak pelatih yang tidak selesai, kasus pelatih dan segala macam, kemana harus mengadu. Sementara pemain sudah mempunyai wadahnya, asosiasi pemain profesional, APPI. Tapi hanya profesional, berarti hanya Liga 1 dan Liga 2. Nah, coach-coach senior itu ketika kami kursus A dan A Pro, mulai membicarakan dan membuat wadah komunikasi sebelum terbentuknya asosiasi itu. Maka yang pertama dilakukan adalah berkomunikasi dengan PSSI. Waktu itu masih zamannya Pak Edi, kita diterima oleh Pak Joko Driono, dan Pak Joko menyatakan coba dikomunikasikan dengan organisasi yang lama, karena secara statuta organisasi ini sudah dianggap keluar keanggotaannya, karena di statuta dinyatakan anggota yang tidak aktif lebih dari 4 tahun, maka keanggotaannya otomatis hilang. Maka keanggotaan APSI yang 1S-nya itu sudah hilang sebenarnya dari PSSI. Sudah bukan menjadi anggota. Maka Pak Joko menyarankan ketemu sesepuh. Dan itu sudah kita lakukan, karena kita hanya bisa ketemu sesepuh itu Coach Tumpak. Karena sebelum itu sudah almarhum, ketuanya Bang Tejo udah almarhum. Dan kita sudah sowan kepada senior-senior ini, Coach Bambang, Coach Mundari, dan Coach Rama Darmawan. Bahkan saya sudah sowan dan sudah minta ketemu apa yang harus kita lakukan dan segala macam. Sebenarnya senior-senior itu mensupport, oke, hidupkan kembali. Nah, yang kita tunggu adalah ADART yang dimiliki sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin malang buat kami, sampai beliau almarhum, Bang Tumpak, tidak satu pun berkas yang bisa kami dapatkan. Sehingga akhirnya senior-senior, kebetulan kita ada di wadah kursus APRO, itu akhirnya memutuskan untuk berbicara kembali ke PSSI, dan diterima oleh sekjen waktu itu, Bu Ratu Tisa, dan menyatakan silahkan untuk mengulang kembali, mengajukan diri sebagai anggota. Pertama adalah bentuk dulu organisasinya, kemudian nanti mengusulkan kembali melalui kongres. Nah, di tahun lalu, PSSI membuat coaching conference di tanggal 15 September, sekaligus melakukan pemilihan ketua asosiasi pelatih. Yang hadir saat itu adalah 375 pelatih berlisensi C, B, A, dan A Pro. Bang Omen, kalau saya boleh melakukan share materi, bisa ya? Nggak bisa ya? Saya mau lihatkan itunya, gambarannya, tapi kalau nggak apa-apa. Jadi di tanggal 15 itu dilakukan pemilihan ketua asosiasi pelatih. Saya kebetulan tidak ada di tempat, tidak hadir di tempat itu, karena dua hari kemudian dari tanggal 16 itu, 15 itu,
saya melakukan pertandingan. Waktu itu saya menjadi asisten timnas senior. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam itu dipindahkan di Bali. Sehingga saya tidak hadir di coaching conference itu. Dan saya hanya dikabarkan oleh panitia waktu itu, Coach RD menyatakan malamnya, dia menyatakan, selamat Coach, terpilih menjadi ketua asosiasi pelatih sepak bola Indonesia. Saya juga kaget, saya tidak pernah mengajukan diri, saya tidak pernah meminta dipilih menjadi pengurus, dan saya tidak hadir di tempat itu. Tapi menurut Coach RD, dari 375 yang hadir, pelatih berlisensi AFC, dihadiri oleh Sekjen PSSI, kemudian perwakilan technical departemen AFC, Wim Salisbury, kemudian instruktur FIFA AFC, Badar Saleh, ada direktur teknik PSSI, Om Danurindo, dan semua instruktur yang ada, sepakat menunjuk saya. Sebenarnya pada saat itu, saya punya dua pilihan. Saya boleh menolak, karena itu hak saya. Tapi saya juga boleh menyatakan iya. Walaupun ada suara-suara di samping yang menyatakan belum layak, belum pantas, apa dan segala macam. Akhirnya saya berbicara dengan teman-teman yang lain. Dan teman-teman menyatakan, Yen, mungkin bukan persoalan pantas atau tidak pantasnya, tapi waktulah yang menentukan saat ini kamu harus melakukan ini. Atas saran-saran para senior-senior saya itu, saya bilang, oke, bismillah, saya ambil tanggung jawab ini, tapi mohon saya dibantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan support yang luar biasa dari senior-senior. Maka setelah saya nyatakan saya terima, dan saya langsung melakukan rapat dan memilih exco. Exco itu ada 8 orang. Exco itu adalah tim kecil yang melakukan kongres di tanggal 15 September itu. Coach instruktur Emral Agus, Coach Rahmat Darmawan, Coach Mundari Karya, Coach Bambang Nurjansa, Coach Jajang Nurjaman, Coach Safrianto Rusli, Coach Fahri Usaini. Kemudian satu lagi siapa? Ada 8 exco yang atas dasar petunjuk mereka lah saya sebagai pengurus akan melakukan kegiatan. Dan saya sampaikan bahwa organisasi ini adalah organisasi sosial dan kami tidak digaji di sini. Dan atas dasar itu saya bentuk kepengurusan dan saya sowan kepada PSSI, waktu itu diterima kembali oleh Ibu Sekjen waktu itu. Beliau menyatakan, oke, untuk menjadi anggota harus diusulkan kembali melalui kongres. Kebetulan kongres ada di tanggal 23 Januari 2020 ini. Jadi sebenarnya baru Januari kemarin kita sah kembali menjadi anggota PSSI. Dan harus diusulkan oleh anggota PSSI. Siapa anggotanya? ASPROF, klub, dan asosiasi yang sudah diakui. Asosiasi yang sudah diakui 2019 itu baru sepak bola wanita, kemudian futsal. Nah, kebetulan saya ada di Bayangkara, sehingga saya minta Bayangkara mengusulkan agenda sidang adalah mengusulkan kembali asosiasi pelatih untuk dibicarakan di kongres, sama teman-teman ASPROF yang juga mensupport bahwa betul kiranya perlu asosiasi pelatih. Jadi atas dasar masukan dari peserta kongres, maka pada kongres 2020 Januari 23 di Bali, asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia dibahas dan disahkan menjadi anggota baru. Jadi baru tahun ini sebenarnya kita sah menjadi anggota baru setelah yang APSI sebelumnya sudah dianggap keluar karena statuta. Kemudian tanggal 10 Maret saya diterima, atau kami pengurus APSI diterima oleh Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum, Direktur Teknik yang baru, Kusindra Safri, dan exco yang lain. Di sana kita memaparkan apa yang menjadi program dari pengurus yang baru,
kemudian di tanggal setelah itu kami berkomunikasi. Ada beberapa poin yang menjadi catatan kami dan menjadi slogan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia sebagai motivasi adalah sepak bola Indonesia akan lebih baik oleh orang-orang sendiri. Kita tidak mendiskreditkan orang asing, tapi ini motivasi buat pelaku sepak bola Indonesia bahwa yang tahu persis sepak bola Indonesia itu ya orang Indonesia dengan keajaibannya bahwa ini bukan negara, ini adalah benua, kemudian beragam macam adat, istiadat, bahasa, karakteristik, dan lain-lain. Tapi tidak juga mengeluarkan bahwa ada poin kualitas dari kita pelaku sepak bolanya. Poin yang beberapa poin yang saya sampaikan ketika ketemu PSG adalah pertama, membuat atau menciptakan regenerasi instruktur, bahwa instruktur yang kita miliki sudah terlalu lama ditinggalkan atau mungkin kurang diperhatikan. Karena ketika saya pertama kali ambil lisensi C itu 2008, instruktur saya adalah Pak Emral Abus. Pada saat 2018 dan 2019 saya mengambil lisensi tertinggi di sepak bola dunia, lisensi A Pro, saya bersama beliau menjadi peserta lisensi A Pro. Artinya ada kemunduran dari, atau mungkin yang sedikit terlupakan bahwa membuat instruktur adalah bagian terpenting juga dari sepak bola Indonesia. Karena apa yang saya dapatkan dan saya perhatikan, keberhasilan tim nasional itu terdiri dari dua poin. Pertama adalah youth development dan coaching development. Jadi ini berkaitan penting ketika kita memperbaiki youth development-nya, maka juga perlu kita menciptakan pelatih yang baik juga. Nah, pelatih yang baik itu lahir dari instruktur yang baik. Nah, kualitas instruktur menjadi sangat penting ketika ditanya siapa pelatihnya dan naik ke atas siapa instrukturnya. Itu poin yang kita sampaikan, sehingga perlu perbaikan mungkin apakah instruktur itu menjadi profesi atau pekerjaan part-time. Mungkin karena instruktur itu tidak banyak pekerjaannya, sehingga orang lebih memilih menjadi pelatih atau menjadi pegawai dan lain-lain, karena jelas penghasilannya, sementara instruktur tidak. Kemudian yang poin lain adalah APSI itu tujuannya adalah mengangkat harkat dan martabat pelatih lokal. Itu harus. Nah, melalui diskusi dengan PSSI, pertama yang saya sampaikan adalah harus jelas bagaimana standarisasi kepelatihan pelatih lisensi yang dilakukan untuk liga-liga yang ada. Liga 1 misalnya, banyak pelatih yang bahkan tidak rahasia umum lagi, ada pelatih yang lisensinya mungkin kita tidak tahu, tapi karena dia pernah bermain di Indonesia atau punya keluarga di Indonesia, atau karena harganya murah, dia menjadi pilihan dari klub. Walaupun mungkin ada yang berprestasi, ada yang tidak. Tapi kan ada standarisasi yang harus jelas. Ini harus dipagari. Memang Liga 1 misalnya adalah industri. Menjadi daya tarik adalah pelatih asing, pemain asing, dan lain-lain. Tapi harus dipagari dengan lisensi. Ketika kita berbicara harus ada transfer ilmu dari pelatih asing, maka kalau transfer ilmu itu harus dari level kepelatihan tertinggi, yaitu APRO. Nah, ini harus dipagari bahwa pelatih asing yang datang di Indonesia minimal harus APRO, supaya kita mendapatkan standar kepelatihan atau transfer ilmu. Kemudian ada pelatih-pelatih spesialis yang juga harus berlisensi. Ada pelatih kiper luar yang datang karena asing, karena kulitnya putih atau apa, lebih dihargai daripada pelatih Indonesia yang sudah mengambil lisensi dengan menjual motor, kambing, rumah, dan segala macam, tapi tidak mendapatkan posisi. Ini juga harus ditertibkan. Jadi pelatih lisensi kepelatihan juga harus sesuai standar AFC. Kemudian pelatih fisik juga sama. Kalau misalnya pelatih fisik itu berasal dari universitas, maka dia punya sertifikat kepelatihan, kemudian punya ilmu
ke pelatihan fisik dari universitas. Ini harus digabung. Dan yang paling sentral buat saya adalah ketika kita di Liga 1 dianggap industri, maka banyak sekali persaingan dengan pelatih asing. Di Liga 2 saya meminta, atau kami meminta APSI kepada PNSI, agar di Liga 2 tidak ada lagi pelatih asing. Kenapa? Karena disitulah tempat pelatih lokal melakukan inovasi, berlatih menjadi seorang pelatih profesional untuk bisa mempersiapkan dirinya bersaing di Liga 1. Dan dari beberapa poin yang kami sampaikan, kenapa demikian? PSSI sudah melakukan di dua musim terakhir itu terhadap pemain. Karena pemain di Liga 2 sudah tidak boleh asing lagi. Kemudian U23, Under 23. Kenapa di pelatihnya tidak? Itu menjadi concern kami juga. Itu. Dan yang lain, saya pikir apa yang kita lakukan terhadap teman-teman pelatih, mencoba menggabungkan. Pertama adalah, pernah teman-teman pelatih melakukan kursus dengan sertifikatnya nasional. Artinya, mungkin ada, saya tidak bilang kesalahan di masa lalu PSSI, ketika orang kursus, kemudian lisensinya hanya nasional dan tidak AFC, mungkin pada saat itu terbentur regulasi dan lain-lain. Maka pada saat sekarang, karena regulasi AFC mewajibkan setiap pelatih itu adalah lisensi AFC, maka teman-teman yang sudah punya lisensi nasional tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kami sudah mengusulkan kepada PSSI untuk melakukan apa namanya persamaan level kepelatihan yang dilakukan, yang dipunyai oleh teman-teman lisensi nasional menjadi lisensi AFC. Itu sudah kita bicarakan dengan PSSI. Kemudian yang berikutnya adalah pemerataan kursus di semua daerah. Ini menjadi penting buat kami adalah kenapa grassroots itu hampir di seluruh Indonesia, karena piramida sepak bola itu makin lama mengecil. Ada orang bilang sekarang udah lurus kayak gedung, saya masih berpikir ini masih seperti piramida. Dan perlu sekali adalah memastikan bahwa sepak bola di level paling bawah itu bisa terakomodir, terutama terkait lisensi kepelatihan. Karena mohon maaf kalau saya salah, masih banyak teman-teman pelatih yang melatih di sekolah sepak bola belum mempunyai lisensi. Lisensi itu bukan hanya dapat lisensi kemudian dipajang terus kita udah jadi, tidak. Tapi mengambil lisensi itu adalah upgrade sepak bola terbaru, supaya kita selalu memodifikasi sepak bola sesuai kebutuhan. Nah, kita berharap ada pemerataan kursus di seluruh provinsi, sehingga ada kursus D dan C itu menyeluruh sesuai kebutuhan provinsinya. Itu yang kita usulkan dan ini sedang dicarikan jalan keluarnya. Mohon nanti Pak Ari dari Kemenpora juga saya pikir mohon bisa dibantu. Bahkan kami mengusulkan kepada PSSI untuk diajukan kepada Kemenpora atau Kemendiknas kursus ini kalau boleh gratis. Karena sangat-sangat sulit biaya kursus kalau dibandingkan dengan honor yang teman-teman pelatih dapatkan di daerah. Dan saya pikir PSSI sudah pernah menyampaikan di Kemenpora waktu rapat, menurut Direktur Teknik Kusindra Safri, mereka berharap ini bisa terwujud dari Kepres nomor 3 percepatan sepak bola Indonesia. Mungkin mohon dibantu Pak Ari, izin kalau saya salah, tapi saya mau mengingatkan kembali. Dan kegiatan lain yang sudah kita lakukan di masa pandemi ini, dari Maret sampai Juni, kita para pelatih yang ada menjadi anggota asosiasi pelatih sudah melakukan penjualan barang-barang berharga kami, mulai dari kursus RD sampai yang paling bawah, untuk memberikan bantuan APD kepada tim medis. Kurang lebih ada sekitar 70 jutaan lebih kami sumbangkan untuk pembelian APD di bulan Juni kepada medis. Kemudian membantu teman-teman asosiasi pelatih
yang terdampak dari COVID kehilangan pekerjaan. Ada sekitar 67 pelatih di luar Pulau Jawa yang kami bantu untuk sembako pada bulan Juni. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Kalimantan dan di beberapa daerah, APSI, kita sebut APSI berbakti kepada teman-teman pelatih di daerah. Di minggu lalu saya sudah melakukan virtual meeting dengan teman-teman pelatih di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, jauh sekali di pelosok. Kami sedang mengkalkulasi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di sana, apakah peralatan latihannya bola, kun, dan lain-lain. Dan daerah lain mungkin akan menyusul, tapi ini dari swadaya teman-teman pelatih semua yang ada di anggota. Bahkan yang terakhir yang kami coba akan lakukan adalah memperbaiki, memanfaatkan IT terkait asosiasi pelatih. Kami berencana melakukan aplikasi asosiasi pelatih sepak bola Indonesia melalui mobile handphone supaya terhubung sangat dekat kepada pesertanya. Saya pikir kira-kira itu kali ya dari konklusi dari 4 pertanyaan. Terima kasih Coach Villa, Coach Irwandi, Bu Dr. Julia, kemudian Bang Karman. Kalau ada pertanyaan, kemudian kalau ada yang salah, mohon saya dikoreksi dan saya siap menerima itu. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa nih dari Coach Yin ya, yang memang sangat kaya pengalaman ya. Hanya mungkin yang tadi sangat menarik itu di satu sisi ada kesibukan di olahraga tapi bisa menyelesaikan juga ya studinya ataupun menjadi sarjana ekonomi. Selamat untuk Coach Yin. Lalu yang paling menarik adalah ini ya, sangat menjunjung tinggi lalu menghormati dan menghargai orang tua. Sampai hasil jerih payahnya juga luar biasa bisa dirasakan oleh keluarga dan orang tua. Oke, terima kasih untuk Coach Yin. Kita langsung lanjut nih ke Pak Ari dari Kemenpora, Pak Dr. Ari Mulyadi, luar biasa. Sehat-sehat Pak Ari. Mantap ya. Siap, oke langsung saja nih Pak Ari. Sebagai perwakilan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, bagaimana Anda melihat peran Yeyen Tumena yang dapat dikatakan sebagai salah satu yang mempunyai andil turut membantu membangun persepakbolaan nasional melalui kemampuan yang telah ia curahkan untuk dunia sepak bola saat ini? Oke, silakan Pak Ari. Baik, makasih Bang Omen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang saya sampaikan terima kasih ya kepada teman-teman Agotak yang selalu menginisiasi diskusi tentang sepak bola kita ke depan untuk menjadi lebih baik dan lebih bagus dan harus menjadi juara lah ya, tidak hanya di level ASEAN, Asia, bahkan internasional. Itu harapan kita semua, para-para penggiat sepak bola semua. Khusus Coach Yayan, salam kenal Coach Yayan. Ya pernah dengar nama-nama aja, katanya pernah juga ke NTT Coach Yayan. Baik, untuk kesempatan kali ini atas nama saya pribadi ya, dan baik dari posisi pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini minggu kemarin dengan Coach Kurniawan, sekarang dengan Coach Yayan, dan teman-teman mitra kami, relawan dari provinsi, ada Pak Irwandi, ada Pak Dokter, ada Bang Karman, sudah mengulas lengkap tentang keberadaan dari Coach Yayan itu sendiri. Saya tertarik beberapa poin dari teman-teman semua. Saya tidak mengulas keberadaan Coach Yayan. Coach Yayan tadi sudah menyampaikan itu semua dari A sampai Z, itu lengkap sekali keberadaannya beliau. Dan saya tertarik tadi adanya pemerataan, kemudian catch, kemudian pusing klinik, serta adanya asosiasi. Asosiasi pelatih sepak bola Indonesia. Itu sangat menarik sekali. Karena meskipun bagaimana, kita sangat sekali butuh data ya. Tanpa data, kita akan repot juga ketika kita akan mengusulkan sesuatu program maupun anggaran, baik ke Bappenas maupun ke DPR. Ketika kita ada data, itulah yang menjadi akan menjadi lebih kuat.
mungkin kami minta juga nanti kepercayaan kalau bisa ada datanya dari 375 itu yang hadir pada saat kongres. Mudah-mudahan sampai sekarang mungkin makin bertambah anggota-anggotanya. Itu data itulah yang sebetulnya yang dari sisi pemerintah kami sangat butuh. Good, saya tertarik dengan apa-apa pernyataan tadi oleh perjalanan panjang baik sebagai atlet maupun menjadi coach untuk di timnas maupun di beberapa liga di profesional. Saya tertarik dengan pernyataan coach tadi bahwa grassroots kita ada di daerah. Kita di Jakarta atau di pusat tidak punya atlet, betul? Semua ada di tangan Bapak Ibu semua. Ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Filosofi kami ketika mengadakan Piala Liga Sepak Bola Berjenjang Piala Menpora yang sudah tahun kelima, cuma sayang tahun kelima 2020 ini terhenti akibat adanya pandemi COVID. Diharapkan nanti ke depan terus jalan dan kita sudah melaksanakan Liga Berjenjang kelima ini mulai U12, 14, 16, 17 putri khususnya yang dibina oleh anggota menjadi mitra kami dan U21 Liga Mahasiswa. Harapan ke depan bahwa sepak bola kita harus makin baik, harus makin maju, dan harus menjadi juara. Kita sudah membuat grand design untuk termasuk salah satunya sepak bola yang menjadi perhatian dari presiden khususnya tentang adanya tadi Inpres nomor 3 2019, percepatan pembangunan sepak bola nasional, betul. Kita ada 11 kementerian atau lembaga yang terlibat langsung. Namun diharapkan semua kementerian lembaga itu bisa terlibat. Sebetulnya ini kita yang paling utama adalah bupati, wali kota, dan gubernur. Karena itu menjadi salah satu tanggung jawab dari Inpres tersebut. Tapi karena ya saya tahu sendiri bahwa olahraga kadang-kadang di nomor sekian kan lah dibandingkan dengan pendidikan ya kan, dibandingkan dengan PU atau PUPR itu sangat sangat-sangat jauh sekali. Untuk itu butuh sangat perhatian sekali dari teman-teman semua di daerah. Mari kita sama-sama mendorong. Dari anggota Kang Alan sering mendobrak teman-teman di daerah. Ini wajib loh hukumnya ketika Inpres itu ada. Terutama bupati, wali kota, melalui kepala dinasnya, dispora di sini, dan gubernur harus mengalokasikan untuk percepatan sepak bola ini. Kalau kita bisa bergerak seluruh Indonesia, 514 kabupaten kita bergerak, saya yakin Indonesia akan dihitung jadi macan Asia kembali. Bagaimanapun juga bergerak yang dikatakan coach saya adalah grassroots. Itulah yang paling utama. Saya setuju sekali itu grassroots. Makanya saya waktu minggu lalu dengan coach Kurnia juga menyampaikan bahwa kita sementara akan membuat database tentang keberadaan NSB, akademi, klub. Ketika ini ada lagi data baru lagi tentang adanya asosiasi pelatih, saya lebih tertarik lagi. Tentunya ini akan menjadi database tersendiri. Database tersebut itulah yang akan menjadi dasar kami, baik untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya, baik itu pelatih, wasit, ya kan, mungkin manajemennya dalam hal kepengurusan, baik di klub maupun di akademi. Itu perlu kita juga ada semacam uji klinik atau pelatihan. Karena bagaimanapun juga manajemen suatu organisasi harus ditata juga dengan bagus. Kita jago di lapangan, tapi ketika manajemennya lemah, tentu kita juga akan ada ketimpangan. Harus bagus manajemennya, jangan kita jago di lapangan, tapi ketika manajemennya kita lemah. Diharapkan ada imbang lah antara manajemen yang di klub, di akademi, kemudian di SSB dan lain-lain, diharapkan bisa-bisa sinergis. Kemudian berikut adalah kami berharap tahun depan kita sudah mengajukan program ini cukup-cukup fantastis lah ya. Kebetulan DPR sudah setuju, sekarang tinggal ke Bappenasnya. Kita akan membina sepak bola usia muda dengan target kita, kejayaan adalah kita menjadi tuan rumah Olimpiade di 2032. Kita sudah selesaikan dari sekarang. Ketika kalau lihat 2032, kita akan melirik ada bukan pemain yang sekarang U20, U16, U18, tapi dari U12 lah, dari grassroots. Kita akan mencoba membina, mengajukan usulan grand design tersebut, ada semacam pelatnas jangka panjang. Semua di U12.
tentunya kita akan tiap tahun akan naik 12, 13, 14 sampai akhirnya di puncaknya di Olimpiade 2032. U12 sangat banyak sekali operator yang melaksanakan, ada Danon, kemudian ada Top Score, ya kan, ada lain-lain juga yang melaksanakan 12. Kompetisi-kompetisi inilah yang kita mencoba untuk menggandeng beberapa teman operator gabung menjadi satu. Ketika kami mengadakan tahun kemarin uji coba Piala Super Muda U16 yang dengan mitra kami dengan anggota, antusias cukup besar karena minta maaf, selama ini juara Top Score mengklaim dia juara nasional. Danon mengklaim juara nasional, ya kan? Piala Menpora mengklaim juara nasional. Juara nasional sejati itu siapa sebenarnya? Itu menarik karena ketika adanya Piala Super Muda juara-juara di Indonesia, ternyata itu potensinya sangat besar sekali. Pemain-pemain kita sangat-sangat banyak sekali yang memiliki potensi yang sangat besar untuk terus kita bina. Kucayan lebih konsen di usia dini. Saya tertarik sekali gitu kan. Apalagi kemen Kuts Kurniawan juga sama kiat-kiatnya. Nah ini tantangan kita ke depan nih Bang Alan selaku Ketua Umum. Saya lebih senang ini tidak membahas Kucayannya. Justru kita meminta Kucayan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi pembinaan usia muda ke depan. Khususnya nih, Agotak itu selaku penyelenggara sepaku hostnya, karena itu menjadi mitra kami di U17 Putri. Ini tentu tidak terlepas dari perhatian kami untuk membina Putri. Karena Putri selama ini kronis itu, dan ketika pertama digelar di tahun 2019, antusias cukup besar sekali di 28 provinsi. Nah itulah beberapa hal yang akan yang telah maupun yang akan kita lakukan, termasuk tadi pelatihan-pelatihan. Kita sudah mengusulkan juga untuk pelatihan-pelatihan yang ada di tenaga olahraga di ASTEP, bukan di kedeputian kami, kita di deputi pemudaan olahraga, adanya di deputi 4 prestasi olahraga itu ada tenaga olahraga. Memang di sana pelatihan 1000 tenaga pelatihan, tapi minta maaf, saya masih koreksi dengan ASTEP-nya Pak Herman, itu bukan pelatihan, itu hanya coaching klinik, karena dilaksanakan hanya selama 3 hari, 3 hari saja dilaksanakan. Tidak dilaksanakan seminggu atau berapa sesuai dengan kurikulum yang ada di asosiasi yang dibentuk oleh Coach Yayan dan teman-teman semua. Itu hanya coaching klinik, sayang. Justru itulah database yang kita perlu. Database itulah akan yang kami coba menjadi dasar ketika akan mengusulkan adanya pelatihan ataupun coaching klinik. Contoh, apakah SSB A, B, termasuk Asiop, kan contoh, temporis yang mencontohkan adalah ICA, Iman Soccer Academy. Berapa sih, ya kan? Pelatihnya sudah lisensi apa sih, berapa orang, ya kan? Tenaga pendukungnya ada tidak, ya kan? Fisik kolomnya, kemudian masernya, ya kan? Pelatih fisiknya, pelatih penjaga gawangnya, sudah ditunjang itu semua belum. Kami butuh data seperti itu. Ketika kita mengusulkan, ini yang sementara kami minta data di teman-teman provinsi, saya sudah rekapituskan 5.401 klub SSB yang ada. Tapi itu tidak jelas beradanya. Itu kami hanya minta data sekedar saja. Tapi nanti akan kami data lagi menjadi apakah itu legalnya seperti apa, ya kan? Apakah itu ada pendiriannya, akte pendiriannya, kemudian siapa pendirinya? Kemudian lapangannya punya sendiri atau sewa atau pindah-pindah, pelatihnya lisensinya sudah sampai level mana, itu kan perlu data-data itulah yang kami ini, karena ketika kami rapat di Bappenas pari ditanyanya data. Kalau kami tidak punya data, apa yang kita akan dapat? Itulah kami minta tolong teman-teman, saya sering menyampaikan tolong bantu data kami, dan hari Rabu besok saya akan coba survei ke ISA. Kemudian teman melakukan penelitian S3 juga mengenai database ini, akan mencoba salah satu sampelnya adalah mungkin nanti Asyam Bang Yayan, saya minta masukannya juga kalau bisa data tersebut, contoh Asyam berdiri tahun berapa, jawab pendirinya, ya kan, pelatihnya berapa orang, atletnya berapa orang, lapangan seperti apa, kami minta itu, kami butuh itu karena kami ada di deputi pemuda prestasi olahraga itu ada pelatihan, ada juga sarana prasarana, ketika ada bantuan 1000 lapangan bola. Sayang kalau tidak tepat sasaran kalau ke desa. Tapi ketika kita SSB-nya A, dia udah berdiri lama gitu kan. Dia punya prestasi, lisensi ada tapi lapangan enggak punya. Kenapa tidak diberikan ke mereka selaku pemilik SSB, selaku pemilik klub,
yang sudah berdiri, punya antusias yang banyak, berilah kepada mereka lah 1008 bulan tersebut itu loh. Salah satunya ke mereka, karena kuat datanya, termasuk pelatihan-pelatihan yang mereka-mereka itulah. Nah, tentunya maaf ya, karena ini saya konsen di sepak bola, tidak kami tidak memperkenalkan hanya sepak bola, tapi hanya beberapa banyak sepak olahraga. Tapi karena kebetulan saya dari 5 tahun ini mencoba menjadi mitra teman-teman untuk pelaksanaan Liga Sepak Bola Berjenjang selama 5 tahun ini ya. Jadi teman saya banyak kenal di 34 provinsi kali 5 ya kan. Itu sekitar 100 orang, rata-rata penggiat bola semua. Itu disebut kami sebagai relawan. Jujur Bang Kucayan, kami terima kasih semua kepada teman-teman di provinsi yang menjadi mitra kami. Kemarin ketemu juga saya dari bawa materi di Kemendikbud, ketemu Coach Indra Sapri, ketemu siapa Bang Raymond sama siapa? Bang Lorenz ya. Bang Lorenz juga. Memang persepsi mereka di kita, di sakanya tuh anggaran kita besar. Dia bilang tidak, kita tuh hanya stimulan saja. Bayangkan satu provinsi, kita hanya bantu 25 juta, tapi harus menyelenggarakan di seri kabupaten kota, seri provinsi, bahkan harus keberangkat ke seri nasional. Kami minta maaf, anggaran kami memang sekecil itu. Mereka membandingkan dengan Dikbud yang anggaran begitu besar, sangat besar. Dari kecamatan aja mereka punya dana. Ke kabupaten ada, provinsi ada, apalagi ke nasional. Semua dibayarin semua, makanya tidak heran. Dan memang kemarin disinggung juga ketika bawa materi Kemendikbud, Kemendikbud akan ada pelatihan, Kucayan. Cuma mereka pangsanya adalah guru-guru penjas. Guru-guru pendidikan jasmani, karena garapan mereka pendidikan ya, jadi satuan-satuan pendidikan. Itu garapan mereka. Kami tidak menginginkan juga, tidak menginstruksi, karena memang itu garapan mereka. Dan harapan kami adalah kalau ada pelatihan-pelatihan itulah, makanya kami butuh data-data itulah. Tadi ikut saya sudah ada datanya, yang ikut konser 375, saya akan lebih. Bahwa filosofi kami ke depan, kami melaksanakan kegiatan Liga Berjenjang Piala Menpora itu tidak seperti di Dikbud ya, itu antar SMP. Antar SMP, tapi dari Kemenpora, kita boleh klub, boleh SSB, kita boleh akademi, boleh atas nama sekolah. Tentunya ini karena kami ada di Deputi Pembudayaan Olahraga. Biar mereka bergerak dulu. Ternyata sudah bergerak 34 provinsi ini, kurang lebih sekitar 300 ribu terlibat, berapa ratus SSB ya, yang saya ini, dari U12, 14, 16, 17, dan 21 sangat-sangat antusias sekali terhadap sepak bola Liga Berjenjang Piala Menpora. Dan tahun ini sudah ditunggu, meminta maaf tahun ini tidak bisa terselenggara karena memang pandemi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tetap menjadi mitra terus ke depan. Dan Pak Menteri kami biasanya menyatakan bahwa teman-teman adalah relawan-relawan. Tanpa teman-teman relawan di daerah, saya kira kami juga tidak bisa bergerak sendiri di pusat. Dan harapan ke depan juga nanti, Kucayan, saya juga minta masukan-masukannya, kita akan coba diskusi. Contoh, ketika ini tidak berjalan, kita coba memberikan APD, kita juga pingin adanya semacam challenge, tantangan, karena ada apa tuh pandemi ini, kita lihat semacam lomba, ya, lomba-lomba antar SSB, antar klub, antar akademi, di Bapak-Ibu semua, baik 12, 14, termasuk 17, di dalamnya. Cuma kami lagi mengemas kira-kira apa yang akan dilombakan. Karena kalau juggling, ya kan, misalnya syuting, itu kan bisa dimodifikasi, apalagi IT-nya jago sekarang ya, bisa dimodifikasi IT-nya, nunggu syuting yang paling bawah baru itu dimasukkan. Itulah yang kami masih rancang. Kemudian kami juga ada latihan teknik dasar bola, nanti bisa dilihat di webnya Kemenpora, bekerjasama dengan Coach Indra Sapri, teknik-teknik dasar di rumah, kita namakan WAH, Workout at Home, tapi teknik dasar sepak bola bersama Coach Indra Sapri. Di situ ada analisa-analisa tebak termasuk teknik-teknik dasar sepak bola itu sendiri. Izin Bang Alan, selaku Ketua Umum Agotak dan Bung Omen, kita sebaiknya lebih maaf ya, saya bilang, ini kan Agotak menjadi mitra kami Kemenpora untuk U17. Kebetulan ada Coach Jayen, segudang pengalaman, kemarin juga kita Coach Kurniawan, mari kita gali lah pengalaman-pengalaman Coach Jayen maupun Coach Kurniawan kemarin. Ayo kita sama-sama bagaimana kita mengembangkan sepak bola ke depan menjadi lebih baik, lebih bagus, terutama sinergisitas. Kemarin saya diskusi dengan Coach Indra Sapi, Bang Ari katanya kita enak nih, kan udah sinergi dengan PSG apa semua. Sebenarnya kita sinergi sih, tidak masalah ya, karena kita pemerintah kan sifatnya hanya mengayomi, malah melayani. Itulah kami tugasnya adalah melayani daripada masyarakat termasuk para pencinta bola. Saya yakin mudah-mudahan ke depan
saya sih selalu optimis Indonesia pasti akan bisa gitu maju, kita akan bisa di ini. Justru sekarang kita kesempatan, tahun depan kita diberi kepercayaan menjadi tuan rumah 2020, itu kan kepercayaan besar itu kan. Kita akan menjadi bisa juga, tidak hanya target Pak Menteri, tidak hanya kita sebagai penyelenggari, tapi kita sukses di prestasi juga. Jangan sampai kita tuan rumah, penyisian kita sudah kalah minimal, ya kan Pak Menteri punya target juga lah ya. Ya target sama dengan PSSI, tapi semua teknis kan diserahkan kepada federasi, kepada PSSI, teknisnya dari pemerintah hanya sebagai backup penyelenggaraan saja. Mudah-mudahan yakin ke depan dengan ide dari anggota ini, sebaiknya kalau mengulas masalah Kuciayen, Kurniawan itu udah di banyak. Bang Karman lebih hafal sendiri itu media, udah tahu persis lah bagaimana untuk membahas Kuciayen maupun Kurniawan. Tapi minta masukan-masukan, itu perjalanan yang tadi panjang, kemarin Kurniawan juga sama menyampaikan perjuangannya menjadi seorang atlet gitu. Sehingga image dari adik-adik kita pegiat bola maupun teman-teman di daerah terobsesi gitu loh. Saya mau berstasi seperti apa, tadi ada beberapa kiat yang dikucayain itu sangat menarik. Ketika itu disampaikan kepada teman-teman di daerah, itu akan menjadi motivasi yang sangat besar. Ya saya kira itu akan menjadi ini, menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika disampaikan kepada adik-adik kita di usia muda. Sementara itu, saya lebih senang diskusi, kita tanya jawab, ada kesayangan di sini, bagaimana kiat kita ke depan, khususnya nih, karena Agotak adalah mitra U17, harus fokus juga, jadi bagaimana mengembangkan putrinya sendiri, kan putri sayang, jarang disentuh ya, sementara itu sebenarnya peluang juga, ada kesayangan, bagaimana kira-kira ke depan menjadi, kan pembinaan usia muda kita akan menjadi lebih maju, kita lebih bergairah lagi, tidak hanya kita di pusat, tapi di provinsi, kabupaten kita sangat kaya apa yang disampaikan Kuciayen. Kita multi budaya lah ya, kita dengan berbagai budaya kita banyak kasih. Kita fisik sekarang sudah tidak kalah, anak-anak sekarang kita sudah tinggi, 170-180 tidak susah untuk mencari fisik, dan itu tidak menjadi tujuan utama. Tambah lagi sekarang kita mau ornas, kita sekarang mengusung tema adalah sport science. Jadi apapun sekarang tetap harus kita mengusung sport science. Kita tidak bisa terlepas dari itu, kita akan ketinggalan, termasuk upgrade, termasuk peraturan ya, kuncinya, termasuk ilmu pelatihan itu akan sangat-sangat terus berkembang. Tidak mungkin sudah puas di SCD karena di daerah cukup, tidak seperti itu. Tentu harus belajar, kita sama-sama belajar, termasuk di organisasi, termasuk apalagi pelatihan, ilmu itu terus berkembang. Kami kerjasama kemarin dengan UNJ, ada lab biomekaniknya, lab untuk giginya, ya kan, dan lainnya, itu saya kira fisiologisnya dan lain. Banyak sekali yang mendukung. Kalau kita sinergi sudah enak duduk sering sama-sama sebegini, saya yakin ke depan Indonesia bisa menjadi juara. Terima kasih, sementara itu Bung Omen. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Hari. Tetap ya, kalau Pak Hari itu tadi mengulas kembali bagaimana supaya bisa merangkum ataupun mendapatkan database ya. Karena memang menjadi dasar-dasar untuk kebutuhan ataupun keperluan di daerah. Oke, terlebih tadi adanya APSI, jadi ada nambah database ya untuk kepelatihan profesional. Oke, siap. Terima kasih Pak Ari. Hanya mungkin nanti untuk diskusi kita ada di sesi yang terakhir setelah ini. Jadi sebelum ke diskusi, kita lanjut dulu pertanyaan ini untuk Ketua Umum ke Pak Alan. Oke, siap Alan. Bagaimana Anda melihat sosok Yeyen Tumena yang berhasil menjalani berbagai bidang dan profesi dalam dunia sepak bola hingga eksistensinya tak pernah pudar untuk turut membantu mengembangkan persepak bolaan di Indonesia? Oke, silakan. Selamat malam semua rekan-rekan, Coach Yeyen, Pak Ari, kemudian Bang Karman, Bu Dokter Yulia, kemudian ada Bang Irwandi, ada Bang Vila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di acara yang masih putar diskusi cerdas ala anggota ormas pertama mungkin yang ikut-ikutan gila bola gitu ya. Ini terima kasih juga kepada pihak Menpora, pemerintah pusat yang sudah selalu memberikan apresiasinya terhadap kami ormas anggota ya, membantu mengembangkan apa namanya para pemain usia muda ya dan usia dini di 34 provinsi.
berhubung dengan tadi pertanyaan dari Kang Omen terkait Bang Yeyen, saya sudah kehabisan sebetulnya, udah diborong semua dari luar rekan-rekan, Coach Yeyen pun tadi sudah borong habis tuh, jelas semua, banyak ilmu hari ini nih, gitu. Dari seminggu ini Bang Kurniawan dan Coach Yeyen ini betul-betul menambah ilmu kita jajaran dari anggota di semua provinsi. Ini alhamdulillah sekali, ya, apalagi ini dengan Bang Yeyen itu tadi malah lebih banyak juga membahas masalah manajerial. Kalau terkait kiprah Bang Yeyen, saya tidak akan komentar, gitu. Karena memang sebagai pesepak bola, siapa yang tidak kenal beliau, ya cuman yang memang tadi saya agak menarik itu, ternyata Bang Yeyen itu banyak bermain di belakang layar, gitu. Sepak bola yang memiliki gelar sarjana ekonomi, di akuntansi lagi ya, di akuntansi. Itu kemudian banyak juga bergerak kemarin di ada di liga ya manajerial. Nah, ini yang memang kita garis bawahi. Jadi memang ternyata untuk menjadi pelatih itu tidak melulu harus mantan pemain sepak bola. Tadi Coach Yeyen sudah jelaskan salah satu pelatih top Eropa Jose Mourinho itu dia bukan pemain sepak bola, mantan translator ya, tapi memang dia juga memiliki ilmu-ilmu lain, ilmu sosial, ilmu psikologi, gitu. Saya pikir ini sangat penting untuk para pelatih kita di Indonesia, gitu. Ini juga buat masukan, bahan masukan kami para penggiat, ya, pembuat konsep yang selalu berdiskusi dengan pihak Kemenpora untuk menggelar pelatihan-pelatihan. Tadi juga sangat bagus, ada inisiasi dari Pak Ari terkait pelatihan pun memang pelatihan-pelatih dari tahun kemarin kami sudah banyak berdiskusi dengan Pak Ari. Itu memang cuman kami membutuhkan database gitu, database. Nah, mungkin untuk nanti kita realisasikan bisa dibantu oleh Pak Hari, nanti kita berkoordinasi dengan Coach Yeyen ya, agar asosiasi pelatih ya seluruh Indonesia ini bisa bersinergis dengan pemerintah melalui Kemenpora. Nah, gitu. Jadi ini sangat baik, tidak melulu kita harus berkoordinasi atau menunggu dari federasi. Gitu. Kalau memang pemerintah bisa direct dengan asosiasi ya, bermitra juga dengan kami di Agotak ya, itu alangkah lebih baik, gitu. Tapi kalau memang harus melibatkan federasi pun ya tidak ada permasalahan. Cuman memang yang akan lebih kita garis bawahi di sini adalah kualiti dari para pelatih. Tadi Coach Yeyen sudah bongkar tuh ada sekian pelatih lisensi D, C, B, A Pro. Malah Coach Kurniawan kemarin sudah sempat bilang tuh untuk mendapatkan lisensi A Pro itu sampai 250 juta. Gila itu kan, bukan harga yang murah gitu untuk mendapatkan lisensi yang tertinggi gitu. Memang kemarin pun dibantu menurut Bang Kurniawan oleh pihak Kemenpora. Nah, ini maksudnya tidak hanya Coach Kurniawan atau Coach Yeyen kita harus pertimbangkan, harus kita memikirkan juga pelatih-pelatih lain. Ya, karena memang ini menunjang kualitas sepak bola nasional. Itu saya sangat sangat tertarik ya. Mungkin tadi ada bahasa Coach Yeyen di awal, nanti next kita ke depan tidak hanya di virtual tapi kita bisa lebih diskusi lebih tajam ya dengan pihak pemerintah gitu. Tidak harus melulu kita nunggu dari federasi gitu. Kalau saya kurang tertarik ya bicara masalah federasi dari kemarin karena kita lebih banyak mengkritisi. Ini sih pun ada Pak Ari. Malah kami pun dari Agotak sering sekali mengkritisi kinerja pemerintah, terutama dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu sendiri. Walaupun itu sifatnya diskusi. Saking sayangnya, saking cintanya kami terhadap olahraga sepak bola. Gitu. Sampai kami dengan rekan-rekan di 34 provinsi berjuang apapun yang bisa dilakukan ya untuk membantu dan mengimplementasikan yang tadi Pak Ari bicarakan terkait Impres nomor 3 tahun 2019 di mana telah ditunjuknya 11 kementerian, bukan kementerian sebetulnya, di Impres itu ditunjuknya 11 menteri. Ya, spesifiknya 11 menteri itu yang ditunjuk, kemudian gubernur, bupati dan wali kota termasuk TNI dan Polri. Itu tadi dibahas juga oleh Pak Ari bahwa pemerintah itu melalui Kemenpora budgetnya tidak sebesar kementerian yang lain. Gitu. Kemenpora memiliki dana yang minim. Bayangkan saja dana stimulan untuk satu provinsi itu hanya 25 juta untuk menggelar seri kota kabupaten dan provinsi. Ya kalau memang ini rekan-rekan di 34 provinsi penggelar terutama di Liga Sepak Bola Putri usia 17 ini tidak berjuang, saya pikir mustahil. Mustahil mereka bisa menyelenggarakan gitu ya di Liga Sepak Bola Putri. Apalagi putri itu tadi bahasanya Pak Ari menarik, itu jarang disentuh dan ada bahasanya sekarang bergairah. Nah, ini lucu nih sebetulnya. Agak nyerempet-nyerempet Pak Ari itu jarang disentuh dan bergairah gitu. Mbak Yulia langsung ketawa tuh.
gitu. Jadi memang betul, perlu sentuhan. Kita juga nanti harus banyak diskusi, meminta masukan-masukan dari Coach Yeyen, Coach Kurniawan, dan para pelatih lain yang sudah memiliki pengalaman tinggi. Kalau kami pikir itu lebih banyak pemahaman atau ilmu-ilmu manajemen ya, manajerial, bagaimana menggelar kompetisi yang baik. Karena ternyata Coach Yeyen itu dia lebih banyak, kalau tadi saya simak, lebih banyak bergerak di belakang ya, di dalam hal manajerial, termasuk di Bayangkara FC. Coach Yeyen itu bukan masuk ke staf kepelatihan, tapi dia adalah direktur teknis gitu di Bayangkara FC, walaupun pernah menjadi pelatih ya. Tapi ini ilmunya ini bisa disalurkan karena sudah masuk ke level pro ya, profesional pengelolaan manajerial di sepak bola profesional. Itu ini yang kita butuhkan sebagai para penggiat, penggerak, pembina sepak bola di provinsi, bagaimana menyelenggarakan gitu kan gelaran sepak bola secara baik, profesional gitu kan, bisa menyentuh masyarakat juga, mencapai tujuan visi misi pemerintah yang melalui kita Ormas Agot. Kurang lebih begitu. Kemudian juga diperlukan juga tadi menurut Pak Ari, bantuan atau concern yang sangat tinggi dari gubernur, wali kota, dan bupati. Setiap pertemuan saya selalu bicarakan hal ini, terkait impres. Gitu ya. Gubernur, bupati, dan wali kota itu memiliki anggaran yang cukup besar melalui APBD-nya. Kalau kita hanya berharap hanya dari kementerian, dari Kemenpora gitu ya, yang memang anggarannya kami pun tahu lah, tidak begitu besar. Gitu. Ini akan berat. Makanya kemarin rencana di tahun ini, di BIMTEK tahun ini, saya pun sudah berkoordinasi dengan Pak Ari, ya karena gagal karena COVID nih, gitu ya, dengan Pak Isnanta pun, dengan Deputi 3, untuk mengundang ya 34 dispora provinsi seluruh Indonesia untuk diundang di BIMTEK, ya untuk mensosialisasikan ulang, ya apa itu impres. Kadang ini pemerintah nih, di dispora juga pura-pura nggak tahu, gitu. Dia pura-pura nggak tahu, gitu, karena dia banyaknya juga sudah membantu mungkin ya. Sebagian memang membantu rekan-rekan kita di provinsi. Tetapi ya, memang ini tidak bisa jomplang. Kita harapkan impres ini gitu bisa dijalankan oleh seluruh pejabat daerah di provinsi, tidak tebang pilih. Gitu loh. Karena ini sifatnya wajib, sekali lagi saya selalu bicarakan di pertemuan ini bahwa sifat ini wajib, bukan sunah atau bukan anjuran gitu. Instruksi presiden sudah jelas tuh instruksi. Jadi gubernur, wali kota, bupati ya memang ini harus membantu ya, di impres itu mengalokasikan ya anggaran ya melalui APBD dengan kemampuan masing-masing menurut tata kelola masing-masing pemerintah daerah. Jadi sudah jelas sebetulnya ini memang selalu kami sikapi dari anggota ya. Kalau memang rekan-rekan tadi lebih ngebahas teknis kepelatihan skill dan lain sebagainya, kalau saya secara pribadi atau sebagai ketua umum Ormas Anggota, karena kami ini adalah ormas, kami selalu mengkritisi, apalagi sudah dituangkan di dalam sebuah impres. Gitu. Ini impres itu ini wah luar biasa, ini tinggi sekali nih levelnya. Jadi memang ini wajib kita selalu harus push para pemerintah pemangku kebijakan ya di provinsi masing-masing melalui rekan-rekan di 34 provinsi, bantu Kementerian Pemuda dan Olahraga, bantu federasi kita, bantu para pelatih ya, kita para pembina penggiat sepak bola ya, jangan hanya berharap anggaran bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya, tapi kita juga bantu dobrak ya memang kebijakan-kebijakan yang sudah baik dari pemerintah pusat tapi jalankan di wilayah dan daerah gitu. Ini memang peran kita juga, tidak melulu hanya sepak bola. Fakta ada bantuan dari impres pun itu ditunjuk BUMN itu. Ya, untuk BUMN pun itu, yaitu diwajibkan utama usia muda dan usia dini itu untuk memberikan sponsorship. Jadi ini tidak boleh menolak sebetulnya. Kapanpun para penggiat sepak bola baik DPW Ormas Anggota di seluruh provinsi, baik rekan-rekan Coach Yeyen mungkin di asosiasi pelatih yang akan menggelar banyak pelatihan dan lain sebagainya, ini memang harus dibantu, sifatnya wajib gitu. Jadi memang kita harus sama-sama bersinergi meyakinkan para pejabat daerah untuk peduli
dan untuk menjalankan impres. Nah, kurang lebih begitu, karena saya melihatnya dari sudut pandang mungkin sosial kemasyarakatan dan dari sisi keorganisasian. Gitu, bahwa memang untuk menyukseskan atau membuat sebuah prestasi sepak bola nih terutama nasional gitu, tidak hanya melulu kita bergantung kepada Kemenpora, apalagi hanya Federasi PSSI gitu. Kalau Federasi PSSI saya kadang sudah malas bahasnya lah gitu ya, lebih baik bebenah dulu sajalah di PSSI, apalagi di tingkat pusat gitu ya, lebih baik dibenahi di tingkat daerah pun, di ASPROV, ASPOT, ASKAP, kita sama-sama tahu lah bagaimana kinerja PSSI di wilayah. Kebetulan kantor kami pun ini bersebelahan dengan ASPROV PSSI Jawa Barat gitu. Kami pun sangat dekat dan malah bagian dari mereka juga gitu. Tapi ya itulah gitu. Kembali lagi lah ke moral para pimpinan, para penggiat. Jangan kita mengusung nama penggiat pembina sepak bola kalau kita masih banyak mencari uang gitu. Kadang tagline-nya tuh pembina, 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 tapi ujung-ujungnya tuh cari duit. Gitu. Ini yang jadi masalah. Anggaran-anggaran pun di federasi banyak, tapi faktanya untuk usia pembinaan usia muda dan dini juga mana? Gitu. Ini tidak terselenggara. Jadi memang kita harus teruslah mengkritisi, mengingatkan, saking sayangnya kita, bukan untuk menjelekkan, menjatuhkan, atau menyudutkan siapapun, tapi untuk menyelenggarakan atau mensukseskan itu yang sudah dituangkan dalam impres. Apalagi tadi Pak Ari sudah ada cita-cita, katanya roadmap atau grand design untuk tuan rumah Olimpiade 2032. Nah ini kan harus dibahas dari sekarang, karena mustahil ini bisa terselenggara oleh hanya Kemenpora, pemerintah pusat, dan federasi saja. Ini diperlukan semua pihak, termasuk ini asosiasi pelatih yang ada di seluruh Indonesia. Harus kita duduk bersamakan. Kurang lebih begitu, Kang Omen, sementara dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang terlalu keras atau mungkin menyinggung berbagai pihak, ya mohon maaf. Karena apapun kami adalah ormas, organ sosial, masyarakatan yang memang kerjanya memang biasa mengkritisi. Kalau nggak didengar, kita biasanya demo gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Ini sangat kritis sekali ya, karena memang fungsi dari sisi organisasi yaitu mengkritisi. Terlebih tadi poin penting yang saya tangkap dan sangat menarik ini, bisa mengawal, mengaping, dan memastikan impres nomor 3 tahun 2019 itu bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi dan kota kabupaten ya. Karena ini sifatnya wajib, ini instruksi langsung dari presiden ya. Luar biasa. Ini kan ada tambahan sedikit, ada APSI ya. Coach Yeyen itu adalah ketua asosiasi pelatih seluruh Indonesia. Gitu. Mungkin kiprahnya tidak semua orang tahu gitu. Maksudnya kita juga harus bantu angkat, ya bantu angkat profilnya, apa visi misinya, tujuannya, kita bantu selaraskan dengan federasi, dengan pemerintah pusat. Ya sekarang ada Pak Ari gitu, kita buat program saja secara direct gitu antara APSI dengan Kemenpora gitu. Jadi biar memang Coach Yeyen pun terbantu, saya yakin, hakul yakin gitu, bahwa di rekan-rekan di APSI pun ini memang memerlukan bantuan dari Kemenpora karena pasti banyak programnya, tapi terkendala rata-rata masalah anggaran. Nah ini nih, mumpung Pak Ari, nah ini Pak Ari harus bisa bantu nih untuk APSI, karena emang ini sangat penting juga. Mumpung ada di sini, nggak bisa ngeles Pak Arinya gitu, Coach Yeyen. Lanjut, Bang Omen. Ini sesi yang terakhir, kita masuk sesi yang terakhir. Ini untuk Coach Yeyen. Coach, semua pesepak bola tentunya ingin tetap selalu berada dalam dunia sepak bola. Dan sebagian besar mantan pesepak bola melanjutkan karirnya sebagai pelatih sepak bola. Namun sayangnya, dari sekian banyaknya mantan pesepak bola saat melanjutkan karirnya sebagai pelatih, justru tidak sebaik karirnya saat masih menjadi bintang di lapangan hijau. Bahkan cenderung stuck. Nah, bagaimana pandangan dari kacamata Coach Yeyen melihat hal tersebut? Hal apa yang sebenarnya menjadi kendala dalam karir mereka saat sebagai pelatih? Oke, silakan Coach. Saya melihat kemarin apa yang disampaikan oleh teman sejawat saya, Kurniawan, adalah star syndrome. Kalau dulu star syndrome itu mungkin setelah dia menjadi bintang. Tapi saat sekarang star syndrome itu mulai dari ketika dia sukses menjadi pemain terbaik di kelompok umur. Dan pujian itu langsung ke dirinya melalui apa? Mobile. Langsung di media sosialnya. Kalau dulu nggak ada media sosial, bahkan kita mau janjian aja cuma ada pager. Dan kalau handphone pun juga
masih Nokia pisang atau Motorola lipat dan segala macam. Tapi saat sekarang salah satu concern kita adalah bagaimana membentuk mental pemain muda kita untuk bisa menghadapi serangan media sosial. Buat saya tidak penting background saya sebagai pemain sepak bola, pelatih sukses dan segala macam. Tapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana mengimplikasikan ilmu bahwa kalau kita hitung pengorbanan yang diambil oleh pelatih, termasuk yang disampaikan oleh Kurniawan, dia mengambil lisensi di Malaysia kebetulan 250 juta dan itu dibantu oleh Kemenpora. Sementara kami, saya dan teman-teman rekan-rekan yang mengambil lisensi kepelatihan di lokal, itu kemarin biayanya kurang lebih 180 juta. Tapi kalau dihitung dari lisensi yang kami ambil dari D 4 juta, B, EC 10 juta, B 25 juta, A 35 juta sampai 180 juta, kurang lebih hampir 300 jutaan kami keluar uang untuk mendapatkan sertifikat untuk bisa menjadi seorang pelatih. Artinya apa? Belum ada jaminan bahwa ketika kami mempunyai lisensi tertinggi, punya pekerjaan. Tentunya ini juga menjadi perhatian. Itu karena itu dari aplikasi ilmu yang paling penting buat saya adalah ketika saya berada di level yang paling tinggi, tadi mohon maaf Pak Ari menyampaikan bahwa pemerintah sudah mencanangkan diri untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Kemudian sudah memikirkan bahwa yang akan main di 2032 itu adalah pemain usia 12 tahun. Dan ini adalah hal yang sangat mulia dan saya apresiasi sekali terhadap Pak Ari dan senior-senior di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena saya teringat ketika saya berkunjung ke direktur tekniknya Jepang waktu tahun 2000, mohon maaf. Si direktur teknik Jepang itu menyatakan bahwa kami punya target adalah 50 tahun ke depan. Jadi dia mulai di tahun 2000 sampai 2050, targetnya Jepang adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia di 2050 dan juara dunia. Tapi di perjalanan yang dia lakukan sampai 2050, tim nasional wanitanya di tahun 2012 sudah menjadi juara dunia. Dan hal lain yang sudah mereka dapatkan adalah selalu lolos ke Piala Dunia dan segala macam. Pertanyaannya saya adalah kepada direktur teknisnya, kalian memikirkan ini, apakah kalian berpikir masih akan hidup di tahun 2050? Mereka menyatakan, inilah pengorbanan kami terhadap bangsa. Kami tidak boleh memikirkan apakah kami akan menikmati hasil yang kami rencanakan dari tahun 2000 sampai 2050. Niat kami adalah bagaimana bangsa ini di 2050, generasi yang mungkin belum lahir sekarang, akan menikmati bahwa Jepang itu adalah negara yang hebat di dunia dalam sepak bola. Itu poin yang saya ingat sekali, dan kali malam ini saya melihat Pak Ari dan senior-senior yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga, walaupun tidak dengan 50 tahun, tapi sudah berpikir sampai 2032, dengan Olimpiade. Saya dengan aku yakin kalau ini dijalankan dengan baik, saya pikir perjalanan tentu ada halangan, tapi kalau niat baik pasti insya Allah kita akan ada di posisi yang diharapkan. Kemudian sudah ada perhatian terhadap putri. Saya juga menyarankan, karena kalau langsung kita memainkan putri dengan kompetisi U15, sementara kebetulan saya di ASIOP adalah pernah 5 tahun di sana, 10 tahun yang lalu, sekarang sudah enggak di ASIOP, Pak. Karena saya sudah pindah ke Bayangkara dan sempat menjadi pelatih. Pemain wanita pertama itu lahir di ASIOP, yaitu Zahra. Itu adalah pemain wanita pertama yang kami ikut kejuaraan di Swedia. Juara di Swedia di kemudian di Norwegia. Di Norwegia itu ada kejuaraan kelompok umur usia 12 dan 13 tahun juga.
dan hadir negara lain yang juga mengirimkan sepak bola wanitanya, itu Palestina. Dan Zahra itu pernah diminta oleh Palestina untuk pindah warga negara dan bermain di Palestina. Itu gambaran. Menurut saya, untuk mendapatkan pemain timnas putri U15 ini agak sulit karena belum banyak SSB yang mempunyai pemain U15. Sebaiknya, ini menurut saya, digabung kompetisinya itu misalnya apakah senior atau U19, tapi wajib memainkan pemain U15 misalnya 5 orang. Jadi pemain U15 bermain dengan pemain yang level senior atau di atasnya, ini akan serta-merta mengangkat kemampuan pemain U15 ini dibandingkan ketika mereka berhadapan dengan sesama U15 dan belum semuanya itu mempunyai kemampuan yang selevel. Ini mohon saya dikoreksi. Kemudian kalau bicara sumber daya manusia, saya pikir ini adalah program dari Kemenpora bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Kalau ditanya Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia, kami punya database saat ini, per hari ini ada sekitar 641 anggota yang sudah terdaftar dan melakukan pendaftaran melalui email. Itu ada lisensi APRO 21 orang, 20 yang mengambil lisensi di dalam negeri tambah 1 kurniawan. Kemudian lisensi A, AFC itu ada 46 orang. Kemudian B itu ada 95 orang. Lisensi C itu ada 229 orang. Lisensi D ada 202 orang. Bahkan ada yang belum berlisensi, ada sekitar 48 orang juga menjadi anggota kami. Karena asosiasi pelatih beda dengan asosiasi pemain profesional APPBI, karena mereka hanya mengakomodir pemain profesional. Tapi pelatih, kalau sesuai kata-kata FIFA Grassroots, pelatih itu bisa siapa saja, orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Jadi tidak ada kata-kata menyatakan harus bersertifikat. Tapi pelatih yang baik adalah pelatih yang mempunyai ilmu kepelatihan dan ilmu-ilmu lainnya. Maka itu pelatih harus punya, pertama, bisa memanage pertandingan, bisa mengatur para pemain berlatih, membuat program latihan. Itu poinnya. Kemudian kalau kita bicara usia muda dan grassroots, saya lebih melihat bahwa ada kata-kata di FIFA grassroots itu. Kenapa ada FIFA grassroots? Karena pertama ada dua, ada setiap tahunnya pemain sepak bola itu bukan bertambah bahkan berkurang karena dua hal kata FIFA. Itu sepak bola semakin dipersulit oleh pelakunya. Jadi ketika dia masuk sekolah sepak bola, lebih banyak berlari, tidak bermain bola, sehingga anaknya bilang, wah, saya nggak mau main bola, capek. Sehingga kita mungkin saja itu pemain adalah talenta, tapi karena dia merasa sepak bola itu tidak menarik, dia pergi. Yang kedua adalah sepak bola semakin menjadi image yang negatif karena poin-poin sepak bola selalu yang diinformasikan adalah hal negatif, perkelahian, curi umur, dan segala macam. Padahal banyak hal-hal positif dari sepak bola itu yang perlu diinformasikan. Jadi FIFA menyatakan melatih pemain kelompok umur, usia dini dan grassroots itu adalah melatih bermain bola, bukan melatih pemain bola. Melatih bermain, artinya latihannya adalah bermain, bukan berlari, bukan naik gunung dan segala macam. Mohon maaf, ada yang saya lihat, walaupun itu mantan pemain yang melatih, kadang-kadang latihannya lebih banyak berlari daripada bermain bolanya. Ini perlu perubahan, karena sepak bola itu adalah olahraga dalam mengambil keputusan di saat yang tepat dan tepat. Kenapa perbandingannya adalah saya pernah membaca literasi Wayne Rooney di Inggris. Kenapa Wayne Rooney itu digaji lebih besar dari manajer bank? Ini poinnya. Terus jawabannya adalah karena manajer bank itu dalam mengambil satu keputusan, dia perlu mungkin satu hari atau berhari-hari
perlu meeting dengan banyak orang dan baru mengambil satu keputusan. Sementara pemain sepak bola, dia mengambil keputusan dalam sepersekian detik, kemudian harus memutuskan keputusan yang benar dan saat yang tepat. Ya, dan pada saat bermain 45 menit, dia mengambil ribuan keputusan. Makanya, atas survei itu, makanya pemain bola lebih mahal gajinya daripada manajer bank. Mohon maaf kalau saya salah, ini survei. Dan melatih kelompok umur pun juga harus sesuai dengan karakteristik usia. Jadi tidak bisa melatih berdasarkan pengalaman seperti yang saya contohkan tadi. Saya mantan pemain, saya terakhir saya berlatih fisik adalah lari 12 kilo dan segala macam. Tidak sesuai kebutuhannya. Jadi melatih kelompok umur, misalnya kelompok usia 12 tahun atau 14 tahun, mereka mengalami bentuk tubuh yang signifikan. Dari yang tulangnya pendek menjadi panjang, maka apa latihannya? Latihan koordinasi. Kemudian bagaimana gamenya mereka dimodifikasi menjadi lebih agility dan segala macam. Jadi poin-poin ini juga harus terdeliver dengan baik kepada pelatih. Tidak melatih sesuai pengalaman, tapi sesuai kebutuhan para pemain. Saya juga pernah melakukan ini atas dasar pengalaman saya. Di Asiop, saya memberikan percontohan bahwa di sekolah sepak bola itu harus ada standarisasi. Standarisasi misalnya sesuai yang dikatakan Pak Ari, SSB ini berbadan hukum. Kemudian SSB ini mempunyai lapangan latihan. Apakah dalam bentuk milik sendiri, sewa, berapa lama sewanya? Kemudian mempunyai sekretariat untuk melakukan pendaftaran, komunikasi orang tua dan lain-lain. Dan SSB juga harus mempunyai rapor bagi siswanya. Ini menjawab kepercayaan orang tua bahwa saya menyerahkan anak saya ke SSB seperti saya menyerahkan ke sekolah. Itu yang saya lakukan. Dan di ASIOP saya menempelkan ada ahli psikologi, kemudian ahli medis. Karena di setiap bulannya saya melakukan tes psikologi sesuai kelompok umur, dan itu terlampir di raportnya bagaimana perkembangan psikologi anak setelah dan sebelum. Kemudian medis perlu penanganan terutama berkomunikasi dengan orang tua dan anak. Saat sekarang mungkin beda, pada saat saya bermain bola, saya tidak diantarkan ke lapangan oleh orang tua. Sehingga saya pulang dan berangkat, saya hanya memanage diri saya sendiri. Apa yang saya butuhkan saat pertandingan, misalnya saya setiap bermain itu perlu 3.500 kalori. Dari mana saya dapat kalori itu? Nah, kalau di rumah saya hanya makan telur saja, telur itu hanya 8 kalori. Ada berapa puluh ribu telur yang saya harus makan. Tapi saat sekarang, eranya adalah anak-anak ke lapangan diantarkan oleh orang tua. Sehingga orang tua tahu persis kebutuhan anaknya. Dia melihat anaknya capek, lelah, dan segala macam. Maka orang tua akan menyiapkan gizi bagi anaknya. Dan penanganan cedera harus sedini mungkin dilakukan. Sehingga di setiap bulannya ada report penanganan cedera. Bulan ini si A cedera ini, bagaimana penanganannya, kemudian apa yang dilakukan, dan seterusnya. Jadi setiap 6 bulan sama seperti sekolah, saya mengeluarkan raport, dan raport itu saya berikan ke orang tua, saya kasih waktu untuk komunikasi orang tua dengan para pelatih, sehingga si orang tua merasakan kepuasan bahwa ada pertanyaan mungkin terhadap raport anaknya yang mungkin harus ditanyakan dan akan dijawab oleh para pelatih. Itu menurut saya bagian yang mungkin harus lebih diperhatikan. Dan yang lain adalah terkait perkembangan sepak bola di seluruh Indonesia. Saya lebih berpikir saat sekarang adalah perlu kiranya ada direktur teknik yang ada di setiap provinsi mungkin. Karena Indonesia ini terlalu besar. Ini bukan negara, tapi ini benua. Saya pernah di Amerika Latin selama 3 tahun dengan SAD Uruguay. Itu dari ujung ke ujung hanya 7 jam naik pesawat, sudah satu benua dilewatin. Eropa pun juga sama, 6 sampai 7 jam. Tapi Indonesia, kita ke Papua baru 7 jam. Belum lagi ke Aceh, ke Kalimantan, dan lain-lain. Jadi, tidak mungkin, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Alan,
tidak mungkin kita menitibberatkan ini tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab Menpora, ini tanggung jawab PSSI. Tapi ini tanggung jawab bersama oleh stakeholder sepak bola yang ada. Kemudian apa peran direktur teknik misalnya ketika saya ada di Bayangkara. Nah, banyak orang yang tidak mengerti bahwa apa sih pekerjaan direktur teknik, bahkan ketika ditanya apa sih prestasinya. Dan ini harus jelas kita sampaikan bahwa ketika kita bicara tim profesional atau tim nasional di kelompok U23 dan senior, itu patokannya adalah prestasi. Kalau dia gagal, silakan tinggalkan tempatnya atau tidak diperpanjang kontraknya. Tapi yang di kelompok umur ke bawah, 19 ke bawah, 16, 14, 13 dan segala macam, itu adalah development. Artinya pembentukan. Disitulah kerjanya direktur teknik dalam merancang kegiatan program latihan dan memantau itu untuk bersinergi dengan tim yang ada di atasnya. Tujuannya di klub misalnya adanya tim penunjang U20 di Bayangkara, U18, U16, dan U14. Setiap tahun kami menelurkan pemain-pemain handal dari akademi naik ke senior. Bayangkara, alhamdulillah, di 4 tahun yang saya pegang, setiap tahun ada 3 atau 4 pemain yang naik dari U20 atau U19 ke senior, dan bukan sebagai pelengkap, tapi pemain inti. Ini menyelamatkan aset dari Bayangkara yang tadinya harus belanja pemain lebih besar, tapi saat ini dia mengambil dari akademi. Dan akademi ini selalu patokannya adalah mensupport tim paling atas. Ketika dia ada di U16, ketika ada pemain tim U18 membutuhkan tambahan pemain dari U16, wajib memberikan. Sama juga Yoyo namanya sistemnya. Tapi pemain U18 itu juga boleh turun 3 orang ke bawah. Ini yang saya belajar di Itali ketika Primavera Baretti. Kenapa kompetisi Primavera itu menjadi fenomenal dan ternama sampai saat sekarang? Karena 3 pemain Serie A itu boleh bermain di Primavera. Sehingga jatah ini dimanfaatkan oleh pemain tim Serie A, pelatih-pelatih Serie A ketika ada pemain Serie A yang mengalami cedera. Pasca cederanya, mereka harus bermain dengan intensitas yang sedang, tidak langsung ke Serie A-nya, di level Primavera dan Baretti. Sehingga otomatis level kompetisinya terangkat karena ada pemain Serie A. Kemudian pemain-pemain dari Primavera itu menjadi terangkat juga levelnya karena ada pemain yang dari atas turun ke bawah. Ini menjadi hal yang harus menjadi catatan buat kita, bagaimana mengangkat, menjual, kemudian memodifikasi kompetisi menjadi lebih menarik dan menjadi kompetisi yang sangat baik, berimpact terhadap semua kelompok umur. Tahun lalu, alhamdulillah, 4 tahun saya berada di Bayangkara. Bayangkara di tahun pertama berada di posisi 3 besar, kemudian tahun kedua kami menjadi juara, tahun ketiga menjadi posisi di 3 besar. Dan di tahun terakhir, akademi kami, 3-3-nya masuk semifinal. U20 peringkat 4, U18 juara, U16 runner-up. Dan satu-satunya tim dari Liga 1 yang semua kategori umurnya masuk ke jajaran atas. Dan tahun lalu, setiap pemain dari kelompok umur senior, kita punya 3 pemain yang dipanggil ke timnas senior. U19 ada 4 pemain yang dipanggil ke timnas, U16 ada 5 pemain yang dipanggil ke timnas. Jadi dampak dari akademi itu bukan hanya saja pada klub sendiri, tapi juga terhadap tim nasional Indonesia. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, bahwa bukan berarti ilmu yang kita miliki itu tidak berdampak positif bagi yang lain, tapi jika kita menempatkan ilmu itu pada hal yang memang kita bisa fokus melakukan dan tentunya support dari orang-orang yang ada di sekeliling, saya pikir hasil yang akan kita hadapi, insya Allah, kalau dengan niat yang baik, hasilnya akan lebih baik. Begitu. Oke, luar biasa. Siap, terima kasih banyak untuk Coach, sangat panjang dan sangat detail.
Oke, ini ada pertanyaan terakhir untuk rekan semua. Jadi mungkin nanti singkat saja. Ini untuk pertanyaan untuk semua ya. Oke, dalam kesempatan ini, bila ada hal yang langsung ingin ditanyakan kepada bintang tamu kita dalam acara diskusi kali ini, dipersilakan untuk rekan-rekan semua. Mungkin dimulai dari Bang Karman. Oke, Bang Karman, silakan Bang. Terima kasih, Kang Omen. Ada sedikit pertanyaan untuk Coach Yen ya. Melihat sekarang ini kan kita melihat banyak perkembangan sepak bola usia dini itu berkembang begitu pesat di Indonesia. Bahkan sekarang ini banyaklah dibentuk-bentuk sekolah-sekolah sepak bola dari mulai perkotaan sampai ke pelosok-pelosok di perkampungan, bahkan di desa-desa. Nah, melihat hal ini, bagaimana pendapat dari Coach Yeyen dengan fenomena seperti ini? Ya, terima kasih Coach Karman. SSB ini lahir merajalela sekarang karena antusias, apalagi dari catatan saya setelah Piala Asia, setelah Piala AFF, setelah Piala Dunia, itu otomatis SSB atau jumlah peserta di SSB akan bertambah, karena ketika dia melihat di visual, ah saya pengen pemain bola, ingin latihan, segala macam. Ini saya alami selama 5 tahun di ASIOP, saya pernah memiliki siswa hampir 700 lebih di ASIOP. Dan itu terjadi dua kategori. Saya membaginya dengan kategori prestasi sama hobi. Pemain yang prestasi, dia akan berlatih 3 kali seminggu. Ada yang programnya Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian ada yang Selasa, Kamis, Jumat. Tapi yang hobi itu hanya hari Sabtu atau hari Minggu. Dia memilih harinya. Dan untuk kategori SSB, harus kita pisahkan dengan kategori akademi. Karena ada yang belum lengkap kelompok umurnya, dia sudah bilang akademi. Ada yang baru lahir saja, dia sudah bilang akademi. Ini perlu yang saya bilang tadi, standarisasi. Standarisasi SSB itu apa saja sih? Dia punya lapangan sendiri kah? Atau dia punya kelompok umur mulai dari berapa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18? Karena ada juga SSB yang lahir karena kemauan orang tua yang ada anaknya. Nah, dia bawa anaknya usia 14. Oke, dia punya sekolah sepak bola usia 14. Anaknya naik tahun depan U15, anaknya SSB-nya U15, U14-nya sudah tidak ada. Dan seterusnya. Ini saya pikir ini fenomena yang sudah biasa ada di kita. Kemudian ada yang SSB yang fasilitasnya tidak seperti akademi, dia bilang akademi. Ini yang harus kita duduk jernihkan bahwa klasifikasi SSB itu apa saja sih dan akademi itu apa saja. Itu menurut saya Kang Karman. Kut Yayan. Pertama tadi saya menarik ini Kut Ari ini karena Kut Yayan ini kan ahlinya menggelar penyelenggaraan nih. Sementara kami korprop ini kan adalah penyelenggara nih, Pak Alan. Kita kan sebagai penyelenggara di provinsi. Kita juga di provinsi itu ingin sekali menyelenggarakan itu yang memang betul-betul paripurna. Ya, walaupun kita nggak sempurna, milik sempurna ya miliknya Allah ya kan. Nah, tetapi dengan pengalaman yang ada sama Kut Yayan, ini penting Pak Alan untuk kita melakukan diskusi lagi dengan Kut Yayan ya terkait penyelenggaraan. Bagaimana sih penyelenggaraan yang memang seperti sebuah industri ya. Industri walaupun masih sederhana, misalnya bagaimana dengan sponsorship gitu ya. Mungkin ada trik-trik yang harus dimasukkan. Bagaimana caranya meng-hire penyelenggaraan itu menjadi sebuah penyelenggaraan yang menarik gitu ya. Untuk kita lakukan di baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, mungkin nanti keilmuannya bisa ke sana, nanti kita perlu Kut Yayan untuk cerita tentang itu. Mungkin perlu diskusi khusus nanti. Atau kita undang Pak Alan untuk semua teman-teman korprop di satu ini, nanti Kut Yayan berbicara, nanti kita bertanya. Nah, yang kedua, Kut Yayan, saya juga
mendekati setuju ya untuk mengawal pelatih Indonesia ya, mengawal pelatih Indonesia. Saya rasa memang ini persoalan satu, persoalan jam terbang kadang ya kan. Yang kedua itu persoalan apa ya, kepelatihan tadi ya, kursus kepelatihan. Tetapi kita nggak bisa memungkiri bahwa istilah kebudayaan itu memang membedakan cara bermain ya kan, cara bermain pemain di setiap negara atau benua itu berbeda. Maka yang terbaik memang coach itu berasal dari negara itu lebih baik karena mengetahui secara psikologis. Walaupun demikian, apa yang harus dilakukan dengan pelatih luar? Nah, saya setuju dengan kepelatihan itu artinya pelatihnya ya atau instrukturnya itu dilatih dengan menggunakan pelatih-pelatih yang mumpuni keilmuannya dari luar. Ya, bisa seperti itu. Dan itu yang nanti akan diterjemahkan oleh pelatih yang sudah mendapat ilmu untuk klub-klub di Indonesia atau masuk ke ranah SSB. Nah, ini yang ketiga ini, Kut Jen. Anda ini kan orang hebat ini, Kut. Saya rasa ke depan selanjutnya Anda ini akan menjadi salah seorang ini, Pak Alan. Kut Jen ini akan menjadi salah seorang perekrut ya. Mungkin sudah nih sekarang ya. Tapi konsentrasinya saya lihat sekarang Kut Jen ini kan ke Asia-nya. Mungkin ngerekrutnya dari sana untuk memilih pemain ya untuk dijadikan timnas. Nah, saya berharap ya melalui gelaran Liga Kemenpora ini ya juga Kutien ini turun agar pemain-pemain terbaik di, saya sebut aja lah ini liga berjenjangnya Kemenpora ini, untuk dipilih juga pemainnya untuk bisa masuk ke tim nasional gitu. Itu harapannya. Nah, ini Pak Alan juga melibatkan Porprov ya. Jadi dibicarakan juga. Nah, kita kan ada 34 provinsi yang tergabung di sini. Nah, Coach Yayan, saya rasa ini ke depan karena Yayan ini kan aset ya, aset negara ya dalam pembinaan usia muda. Harapan kita melalui diskusi malam ini, kemudian juga melirik dari Liga Kemenpora ini untuk merekrut atau memilih pemain-pemainnya untuk masuk ke dalam timnas. Itu yang Liga Kemenpora. Tapi saya berharap juga, Kutien, ini kan memilih ini katanya memang ada yang turun. Tapi saya rasa paling banyak itu putra-putra di ibu kota aja tuh yang terpilih, yang SSB yang di sana aja. Coba kita lirik lah yang di daerah-daerah, ya kan? Nah, itu demikian. Ya, terima kasih Bu Dokter. Pertanyaan terkait penyelenggaraan kompetisi tim putri, saya pikir manajemen kompetisi menjadi hal poin yang paling penting, karena biasanya setiap kita mau menyelenggarakan sebuah kompetisi ada workshop dulu bagi panitia penyelenggara. Workshop itu terbagi tiga. Pertama adalah workshop terhadap panitia penyelenggara secara keseluruhan, apa tanggung jawab dan SOP-nya. Kemudian workshop terhadap medical, bagaimana penanganan dan segala macam. Kemudian workshop terhadap safety and standarisasi dari sebuah fasilitas. Poin ini selalu menempel ketika kita akan melakukan kompetisi. Jadi saya pikir kalau memang nanti kita akan melakukan kompetisi, saya akan bantu bahkan di teman-teman kita di asosiasi pelatih itu punya bagian-bagian tersendiri. Di bawah saya itu ada sekretaris, kemudian ada tiga bidang di mana mengenai sepak bola itu teknis, hukum, dan legal dan segala macam. Kemudian event, di event ini kita punya orang-orang yang selama ini bekerja kepada Liga Indonesia profesional dan mengerti mengenai penyelenggaraan kompetisi, manajemen kompetisi, bahkan standar security system dan fasilitas. Dan yang terakhir adalah marketing, bagaimana menjual, membantu memasyarakatkan sebuah kompetisi sehingga mempunyai nilai jual. Kami juga punya tim marketing, PR, dan development system, Bu Dokter. Kalau dibutuhkan kami siap membantu apapun, bagaimanapun acaranya, kami akan follow apa yang
Bu Yulia inginkan, saya atas nama asosiasi pelatih siap membantu itu. Kemudian adanya pelatih-pelatih, tentunya kita punya PSSI, saya pikir di 3 tahun terakhir itu punya namanya filosofi sepak bola Indonesia, namanya Filanesia. Di tahun keempat ini, kami berharap filosofi ini harus dimutakhirkan, karena perkembangan sepak bola itu menurut FIFA itu berkembang setiap 4 tahun sekali. Saya kasih gambaran sedikit, ketika ada tim TSG namanya, setiap Piala Dunia pasti ada tim TSG-nya, Piala Asia, Piala Eropa, dan lain-lain. Sepak bola dunia itu menjadi gambarannya ada 2 atau 3 turnamen, Piala Dunia, Piala Eropa, atau Champions League Eropa. Di setiap turnamen itu ada tim TSG namanya, Technical Study Group. Tujuannya adalah mendeteksi perkembangan sepak bola, dan yang tujuan terakhir adalah perkembangan atau pendidikan sepak bola. Mereka melakukan penelitian dalam satu musim kompetisi itu atau satu penyelenggaraan Piala Dunia itu. Satu tahun kemudian mereka announce apa yang mereka temukan, mulai dari video, analisa, dan segala macam. Saya kasih gambaran di 3 Piala Dunia terakhir, artinya di 12 tahun terakhir, ketika tahun 2000 Spanyol juara, itu filosofi sepak bolanya adalah possession football. Makanya Spanyol juara, karena mempunyai filosofi tiki-taka, bermain ball possession di lapangan sendiri, kemudian menciptakan gol. Tapi 2010, kemudian 2014, itu juaranya Jerman. Pada saat Jerman juara, itu tren sepak bolanya menjadi attacking football. Jerman bermain lebih attacking daripada Spanyol. Bahkan Spanyol yang juara di 2010 itu di grup saja tidak lolos, karena dia tidak merubah filosofi sepak bolanya sesuai kebutuhan zaman. Jerman juara karena dari statistik, dari penyisihan sampai ke final, Jerman bermain lebih attacking. Kenapa dibilang attacking? Ketika dia merebut bola, dia langsung memainkan bola di daerah lawan. Itu dibilang attacking. 2018 Prancis juara. Jerman pun keok di babak penyisihan grup. Karena apa? Jerman juga tidak merubah filosofinya, tidak mengupdate filosofinya. Sehingga dia kalah dari Korea Selatan bahkan di penyisihan. Dan apa yang dilakukan oleh Prancis adalah filosofi sepak bolanya adalah direct football. Pada saat Piala Dunia terakhir, bahkan sampai saat sekarang, orang hanya membutuhkan 3 sentuhan kemudian menciptakan gol. Di Piala Dunia 2018 kita lihat bahwa orang lebih banyak melakukan bertahan, compact defense di daerahnya, kemudian melakukan counter attack. Itulah yang namanya sepak bola direct. Langsung dari gawang ke gawang lawan, cukup dengan 3 sentuhan. Jadi ini gambaran kita terhadap filosofi Indonesia yang juga harus diupdate 4 tahun sekali. Ini saya pikir sedang dikembangkan, sedang diupayakan oleh PSSI untuk mengumpulkan mantan pelatih timnas, mantan pemain timnas, media, faktor-faktor lain mungkin dari kepemerintahan, sosiologi, psikologi, agama, dan lain-lain yang berdampak terhadap, kalau kita bicara filosofi sebuah negara tentu banyak ininya. Kita berharap PSSI bisa menyelesaikan di 1 atau 2 tahun ini. Kemudian kompetisi yang dijalankan oleh Menpora, saya pikir untuk memilih pemain perlu tim telescouting namanya, Bu. Telescouting itu ada ilmu sendiri. Jadi orang yang dipilih menjadi tim telescouting itu mempunyai mata yang sangat tajam, insting yang sangat baik, bisa memperkirakan bahwa pemain ini adalah pemain talenta yang dibutuhkan. Tapi ada 3 poin yang juga tidak boleh dihilangkan dari talent scouting itu adalah what you see is not necessary what you get. Apa yang Anda lihat di lapangan belum tentu itu yang akan Anda dapatkan ketika Anda memanggilnya. Yang kedua adalah what you have is not necessary what you need. Apa yang kita miliki
pemain yang kita miliki, mungkin belum tentu itu pemain yang kita inginkan. Kadang-kadang, ini contoh ya, ketika saya melakukan seleksi SAD Uruguay dan Timnas U16 dan 19 bersama Kurt Fahri, saya melakukan seleksi yang orang bilang belusukan, sayalah yang melakukan belusukan itu ke 12 provinsi, Bu, dalam 3 bulan. Apa yang saya lakukan? Pertama adalah saya memberikan subsidi kepada ASPROF untuk melakukan seleksi. Karena ketika kita minta ASPROF melakukan seleksi, dari mana biayanya? Kalau kita tidak memberikan support itu, maka ASPROF akan pasti menarik biaya dari peserta. Karena ada lapangan yang harus disewa, orang-orang yang harus kerja, dan lain-lain. Maka kami siapkan biaya untuk daerah melakukan seleksi sampai 50 orang, dari ribuan, ratusan, dan segala macam. Tapi ketika 50 orang, kami yang dari pusat harus turun. Kenapa harus turun? Pertama, memastikan itu benar. Yang kedua, menghindari praktek KKN. Karena pasti ada yang titipan apa dan segala macam. Ini pengalaman saya. Boleh dicek di seleksi yang saya lakukan ketika saya berada di Uruguay dan Timnas U16 dan U19. Tidak pernah saya menerima 1% pun dari orang-orang yang berusaha untuk melakukan itu. Dan banyak sekali godaan. Kalau mau kaya, di saat itu kaya saya, Bu. Bahkan ketika kita datang seleksi ke satu daerah, ada yang menawarkan mobil, rumah, bahkan mengejar ke airport. Dia bilang, ini nazar saya cuma bilang, saya sudah cukup dibiayai oleh gaji saya, dan tolong rubah nazar itu untuk memberikan ke anak yatim. Jadi, banyak upaya yang dilakukan, dan ini saya pikir bukan rahasia umum lagi di talent scouting. Kalau misalnya kita berharap kompetisi itu akan dilirik oleh tim nasional, saya pikir tinggal berkomunikasi, menyampaikan bahwa kompetisi ini kami lakukan dengan badan kompetisinya PSSI, dan lampirkan juga surat kami menginginkan ada pemantauan yang dilakukan oleh PSSI untuk tim nasional. Ingat, tim nasional itu ada kelompok umurnya, U15-16, kemudian U18-19. Jadi jangan berharap kita melakukan kompetisi U13 sama U15 untuk dilirik tim nasional, karena tidak ada timnasnya. Jadi ini harus inline dengan apa yang kita inginkan. Kita mau memberikan kompetisi bermanfaat bagi tim nasional. Sementara kompetisi yang kita bikin adalah Menpora ada U13 ya. Sementara tidak ada timnas yang bermain untuk U13. Ini harus kita sama-sama rembukan supaya kalau kita mau support timnas, kelompok umur apa yang ada kejuaraannya? AFF, U14, U15, atau U16, atau AFF U18, U19. Karena Piala Dunia U20. Kalau kita bicara, itu selalu terjadi, kalau kita bicara tim nasional U19 atau Piala Dunia U20, itu kelahirannya selalu kelahiran genap, Bu. Itu nggak berubah. Tapi kalau yang tim nasionalnya U16, maka itu semua kelahirannya ganjil, Bu. Itu nggak berubah. Jadi, apa yang dilakukan Menpora mendeteksi U12 sekarang untuk Olimpiade, iya, benar. Pada saat itu adalah kelahiran genap yang akan menjadi wakil kita. Itu kira-kira, Ibu. Dan saya menarik apa yang Ibu sampaikan, bahwa berharap Universitas Ibu bisa menjadi tempat kepelatihan dan lain. Saya dalam hal ini mendorong PSSI untuk bekerjasama dengan Universitas untuk melakukan kursus kepelatihan, Bu. Karena di universitas itu lengkap. Ada auditorium, ada lapangannya, ada anak praganya. Ini mengurangi biaya kursus, Bu. Karena biaya kursus yang termahal itu adalah akomodasi, lapangan, dan anak praga. Saya berharap ini bisa dilakukan. Bahkan saya mengusulkan regenerasi instruktur terutama di lisensi D itu lahir dari teman-teman di universitas. Pertama, sudah terbiasa menjadi dosen, berhadapan dengan orang banyak, sementara pelatih kan akan berkomunikasi dengan orang banyak. Kemudian, tentunya minimal mempunyai lisensi B. Kemudian, Pak Ari,
terkait usulannya setiap daerah untuk bisa menyelenggarakan atau membiayai pelatih setiap tahunnya hanya 10 dan 20 juta. Saya pikir kalau mau Pak Ari, saya bocorkan ini, biaya kursus D lisensi untuk satu kali, D itu ada 7 hari, itu hanya 120 juta untuk 24 orang. Ini real Pak Ari, biayanya. 120 juta untuk satu tahun, saya pikir tinggal dibagi 12, berapa sih yang disisikan oleh Dispora atau Dignas, saya tidak tahu. Kemudian lisensi C itu, biayanya yang real adalah 230 juta. Itu sudah mencakup semuanya, Pak. Mungkin akan bisa terkurangi ketika si peserta tidak harus nginap di hotel atau boleh pulang dan lain-lain. Kemudian lapangan tidak harus bayar, classroom tidak harus bayar karena universitas menyediakan dan lain-lain. Itu menurut saya dan saya pikir ini bisa diolah supaya kita sama-sama mencari jalan keluar bagi kebaikan sepak bola. Terima kasih Ibu, Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum Coach Yayen. Ada dua pertanyaan, tapi ya singkat sih pertanyaannya. Selama ini saya melihat tim nasional bermain cukup sangat luar biasa. Tapi beberapa tahun kebelakang, setiap timnas bermain dan sudah unggul, anggaplah di babak pertama dan pada intinya sudah unggul lah, gitu ya. Kenapa formasi tim di dalam permainan tersebut merubah menjadi defender dalam hal ini bertahan, menjadi bertahan. Kalau di apa namanya itu, dalam bicara omong-omongan kita seperti ini, mengamankan keunggulan. Jadi merubah permainan di saat sudah unggul, merubah permainan menjadi bermain bertahan. Itu pertanyaan saya kepada Coach Yayen, mohon penjelasannya walaupun singkat tapi insya Allah saya akan terima. Yang kedua, mohon izin kepada Coach Yayen, tolong bagi tips sedikit bagaimana caranya untuk mempertahankan pembinaan dalam hal ini SSB agar bisa bertahan sehingga anak-anak bisa menjadi pemain mengejar cita-cita mereka. Mungkin itu saja Bang Omen, terima kasih. Ya. Coach Irwandi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab yang bisa saya jawab. Yang pertama terkait penampilan tim nasional, kenapa sangat baik di awal, kemudian di babak kedua mengalami penurunan dan lebih cenderung bertahan. Saya pikir ini pertama, jawaban saya adalah pilihan strategi dari pelatih. Pilihan strategi di pelatih. Penyampaian saya di awal adalah pelatih tim nasional senior dan U23 itu patokannya adalah prestasi. Jadi ketika dia tidak memenangkan pertandingan atau tidak juara atau tidak sesuai dengan kontraknya, maka dia otomatis meninggalkan posisi kepelatihan, dipecat atau tidak diperpanjang kontraknya. Jadi itu adalah pilihan dari seorang pelatih untuk mencapai sukses sesuai kontraknya. Kontrak pelatih misalnya 2 tahun. Di ujung misalnya timnas senior, dia di 2 tahun kemudian dia harus juara AFF di Desember misalnya kan. Tapi ada target antara, di tengahnya adanya misalnya kualifikasi Asia, kualifikasi Piala Dunia, Piala lain-lain. Maka si pelatih ada 2 hal untuk federasi menilai seorang pelatih. Hasil yang dia capai atau progres yang dia lakukan dari capaian yang misalnya nilai durasi kontrak yang dia lakukan. Sehingga itu yang saya bilang menjadi patokan seorang pelatih memilih mengamankan pertandingan, karena kalau dia kalah saya kehilangan pekerjaan.
itu. Tapi jawaban lain adalah, kalau kita berkaca di tim nasional yang terakhir, bersama Simons dan lain-lain, kita menang di babak pertama 2-0, kemudian kalah menjadi 3-2. Banyak faktor yang kita harus perhatikan. Tahun lalu, kompetisi dilakukan setelah pemilihan Pilpres dan Pileg di bulan April, maka kompetisi di bulan Mei. Durasi kompetisi yang ideal jika dilakukan seminggu sekali, itu adalah 10 bulan durasinya. Nah, pada saat tahun lalu, kompetisi dimulai bulan Mei, selesai bulan November. Jadi, tidak ideal. Sehingga, pertandingan dilakukan tidak sesuai dengan schedule yang diharapkan. Tidak satu minggu sekali. Bahkan 4 hari sekali pemain harus terbang, bermain lagi, away, home, dan segala macam. Ketika program tim nasional ada, sementara klub memaksa pemain, karena pemain itu adalah milik klub. Tim nasional hanya memakai jasa pemain milik klub. Dan FIFA pun juga sudah melindungi klub terhadap pemainnya. Di satu tahun itu ada 9-10 kalender FIFA, FIFA Match Day namanya, yang boleh dimanfaatkan oleh tim nasional, beruji coba, mengikuti kompetisi, kualifikasi, dan lain-lain. Si klub wajib melepas pemainnya 5 kali dari 9 atau 10 kali pemanggilan. Itu durasi atau tenggang waktu yang diberikan oleh FIFA kepada klub. Dan sudah ditentukan oleh FIFA juga, pemain boleh dipanggil 12 hari sebelum turnamen dilakukan. Sebelumnya tidak boleh dipanggil. Nah, kondisi yang ada di kita, karena jadwal tidak matching dengan jadwal FIFA dan AFC, maka tabrakan. Ketika kompetisi jalan, tim nasional juga harus jalan. Dan tim nasional membutuhkan pemain, sehingga ada tarik-menarik antara tim nasional dengan klub. Sehingga korbannya adalah pemain. Musim lalu, karena saking padatnya kompetisi, banyak sekali pemain yang mengalami cedera dan mengakhiri di meja operasi sebelum kompetisi selesai. Bukan hanya pemain lokal, pemain asing pun juga banyak. Jadi, sinkronisasi kompetisi dengan jadwal tim nasional harus terjalan dengan baik. Sehingga ini akan menciptakan tim nasional yang berkualitas dan sangat baik. Itu jawaban saya ketika kenapa di babak pertama tim nasional bermain baik. Karena tim nasional mungkin hanya bisa bermain sampai 60 atau 70 menit. Setelah itu mereka mengalami penurunan stamina sehingga mereka lebih baik bertahan untuk mempertahankan kemenangan yang ada. Gitu Bang Irwandi. Yang kedua adalah tip mempertahankan pembinaan. Saya pikir senior-senior semua tahu bahwa pembinaan itu adalah investasi dan perlu proses. Kita tidak tahu investasi yang kita keluarkan sekarang akan terbayar dengan seberapa besar kelaknya. Karena tidak ada yang bisa memprediksi ke depan apa yang akan terjadi. Kemudian proses, percaya proses bahwa kita tidak boleh memaksakan seorang anak untuk cepat-cepat berada di level yang sebenarnya dia tidak belum atau mampu di sana. Saya punya pengalaman dengan salah satu Messi-nya Indonesia yang pernah digadang-gadangkan, Diego Tristan. Diego Tristan itu anak yang sangat luar biasa dan alami bakatnya. Saya tidak tahu ketika itu saya ada di Asiop, Coach Indra Safri yang bawa ke saya, Yen mohon dibantu, ini anak sudah tidak mau main bola. Anak ini punya talenta tapi sudah tidak mau main bola. Karena sebelumnya dia di Arsenal, di Liverpool, hanya dimanfaatkan promosinya, foto, video, dan segala macam. Sehingga si anak menyatakan, saya nggak mau main bola lagi, saya cukup main sepeda aja. Karena si anak merasa, loh saya ke lapangan bukan, ternyata bukan bermain bola, tapi dimanfaatkan promosi dan segala macam. Ketika ke Asiop, dia datang, dia seperti tidak mau main bola, datang dengan orang tua, saya sampaikan, ada apa dengan anak, coba dibantu supaya kembali bergairah dengan sepak bola. Kebetulan saya, seperti yang saya sampaikan, punya tim psikolog.
Langsung saya ke lapangan. Ini kejadian yang nyata dan saya ceritakan ini supaya menjadi inspirasi mungkin. Ketika saya, mari saya ke lapangan, ikutin saya latihan. Jadi anak ini dengan orang tuanya duduk di pinggir lapangan, melihat saya melatih, bermain, dan ketawa dengan semuanya. Secara tidak langsung, tiba-tiba ada bola yang ke arah si anak. Saya tawarkan, dia menendang bola, saya tawarkan untuk bermain. Si anak bilang, saya kan nggak pakai sepatu bola. Saya bilang, tidak harus pakai sepatu bola, masuk saja. Saya mau lihat reaksinya, yang tadi tidak kehilangan gairah. Ternyata tidak, dia main dan menikmati, walaupun tidak belum berseragam, karena belum menjadi pemain kita. Selesai, kami kembali ke ruang ganti di kantor, orang tua datang dan anak datang, terus kami komunikasi, saya tanya ke anaknya, masih mau main bola enggak? Dia sampaikan iya. Di mana? Di sini, katanya. Saya bilang, oh ya sudah, silakan mendaftar sesuai prosedur yang ada. Ada upaya orang tua yang kembali ke saya, loh coach gimana ini, kok dia nggak dapat beasiswa, kan ini anak potensi, banyak sekali pelatih yang mau melatih dia. Saya sampaikan, saya tidak mau melatih dia, karena anak ini sudah jadi. Oh gitu ya, oh jadi saya harus mendaftar seperti sebelah, iya saya bilang ini prosedurnya, siapapun dia, dia wajib melakukan prosedur yang ada. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, di tempat lain aja. Akhirnya saya pulang, di jalan saya ditelepon orang tuanya, kut sepakat kami mendaftar seperti biasa. Dan alhamdulillah itu berjalan. Tapi di perjalanan masih ada tekanan, masih ada ketika itu anak masih umur 9 tahun, karena memang skillnya alami, dia luar biasa sekali, dia melewati orang dan bikin gol lebih banyak. Maka ada tuntutan dari orang tua, coach naikin dong dia main di usia 12, di sini udah gak ada temannya. Saya sampaikan, kalau saya paksakan ini, maka ada risiko yang akan saya tanggung, bahwa ada, dia akan kehilangan levelnya. Dan kalau ibu mau, berarti ibu bertanggung jawab atas itu. Iya, saya siap. Dia lupa bahwa karakteristik anak di usia 12 itu berbeda dengan usia 9. Terjadilah ketika dia main di usia 12, dia tidak dianggap, bahkan tidak dikasih bola oleh teman-temannya, karena di usia 12 bukan individu lagi mainnya, sudah dengan tim. Ketika dia bermain secara individu, dimusuhi oleh teman-temannya. Akhirnya orang tua minta kembalikan dia ke usia yang 9 tadi. Jadi itu poin yang saya sampaikan ke Sirwandi, bahwasanya harus melewati proses. Orang yang cepat ada di atas, maka dia akan cepat juga jatuh ke bawah. Beda dengan orang yang melewati proses tangga satu demi satu, maka dia akan abadi ada di atas. Terima kasih. Mungkin Pak Ari ada pertanyaan untuk Coach Cien. Silakan Pak Ari. Coach, terima kasih tadi disampaikan oleh Coach Cien, ada sekitar 600-an ya Coach ya, yang sudah terdata, termasuk 20 yang APRO, 24 AF-nya. Apakah ada yang konsen, Coach, yang untuk putri, dan apakah ada spesifikasi untuk pelatih putri? Karena jujur kita konsen tertarik juga ke putri, jarang orang tadi disentuh, makanya Agotak sebagai mitra. Apakah ada karakteristik untuk menjadi pelatih putri? Itu Coach. Mungkin yang kedua, harapan ke depan, apa yang tadi sampaikan Coach bahwa untuk lisensinya 120-30 orang. Nah, 120 itu kalau dibagi 30, berarti 4 jutaan ya, Coach, ya. 4 jutaan per orang. Makanya saya tawarkan ke teman-teman korprop di 34 provinsi, coba sounding ke dispora provinsi atau kabupaten masing-masing gitu loh. Contoh, Ibu ya, Dr. Yulia tadi ke dispora provinsi Palembang, sampaikan, tolong dibantu 3-4 orang gitu kan, untuk mengikuti pelatihan. 4x4 hanya 16 juta per tahun, masa tidak bisa gitu kan. Kalau tiap tahun 4 paling bahkan kan kaya juga untuk apa pelatih itu loh. Jadi hanya sekitar 4 juta kalau 30 orang untuk 120 juta sekitar 4 jutaan untuk kosnya ya, kosnya. Dan bila ingin lebih murah tadi kan bisa dilaksanakan, bisa saja pelatihan tersebut dilaksanakan di Sumatera Selatan di Palembang dengan mengundang kabupaten kota.
Tentunya nanti dari pihak federasi juga atau dari asosiasi pelatih mengirimkan biasanya instruktur, biasanya itu tidak harus dari pusat. Biasanya kalau ada yang sudah berlisensi bisa menjadi instruktur di situ ya, biasanya akan kosnya akan lebih murah juga. Saya pernah mengadakan dulu di Kupang, itu gratis, gratis untuk berlisensi kerjasama dengan PSSI, dan yang menjadi instrukturnya bukan dari Jakarta, tapi yang cari yang terdekat. Kalau memang bisa di dulu di Surabaya, saya masih ingat Surabaya ada dua orang dulu, dikirim dari PSSI, dari federasi ke Kupang gitu loh. Itu yang menjadi lebih ringan. Ya mudah-mudahan tadi yang 124, jadi perkiraan sudah jelas sekitar 4 jutaan lah per orang lah. Masa sih provinsi di Dispora tidak bisa mengalokasikan 2-3 orang 12 juta per tahun itu untuk kepentingan daerahnya sendiri. Saya kira itu. Terima kasih Pak Omen. Ya, terima kasih Pak Ari. Perlu saya informasikan sampai saat sekarang kita mempunyai 45 pelatih putri, dan itu semua putri Pak. Yang detailnya adalah yang mempunyai D lisensi itu 40 orang, yang punya C itu 4 orang, dan yang punya B itu 1 orang. Ya. Yang 40 orang itu saya pikir itu berkat bantuan dari Kemenpora Pak. Ada kursus yang dilakukan gratis oleh Kemenpora yang diikuti 40 orang pelatih putri. Ya, itu Pak. Kemudian yang C itu, 4 itu dia ikut dengan kursus kepelatihan yang diikuti oleh ada laki-laki dan campur ya. Kalau spesifikasi pelatih khusus putri di pemain, itu putri di grassroots masih boleh bergabung Pak dengan pemain laki-laki sampai usia 14, tapi biasanya di Indonesia sampai usia 12 mereka sudah minder bergabung dengan tim laki-laki secara apa adat istiadat dan lain-lain. Di Indonesia mungkin agak berbeda, kalau di luar usia 14 masih dipertandingkan dan memainkan tim itu boleh memainkan pemain perempuan. Itu kira-kira Pak. Dan kalau spesifikasi pelatih wanita, saya pikir sebaiknya dilatih oleh wanita. Tapi di 4 tahun belakangan tim nasional Indonesia, tim nasional putrinya masih dilatih oleh laki-laki Pak. Karena berkaitan dengan standar lisensi Pak yang diminta oleh AFC. Pelatih tim nasional itu yang senior itu minimal A AFC Pak. Kemudian yang kelompok umur itu B AFC. Pada waktu itu kita belum mempunyai pelatih perempuan yang perempuan berlisensi B dan A Pak. Itu kira-kira Pak Ari. Yang terakhir nih dari ketua umum kita untuk Pak Alan, silakan. Kalau saya pertanyaannya agak berbeda ya, agak berbeda dengan yang lain pertanyaannya. Sedikit ada kupasan tadi masalah pelatih tim nasional. Nah, Pak, tim nasional yang pernah kita juga kupas kemarin waktu dengan Coach Kurniawan ya. Pertanyaannya setuju, apakah setuju atau tidak gitu ya, Coach Yeyen. Gitu. Pada saat sekarang memang sedang marak ya federasi menunjuk pelatih-pelatih asing. Gitu. Karena memang kalau saya lihat dari sisi prestasi juga tidak begitu menjanjikan gitu. Karena memang kalau di bahasan di minggu kemarin saya mengutarakan juga bahwa menurut saya pribadi ini ya, nanti tolong minta direvisi oleh Coach Yeyen kalau memang tidak tepat atau gimana. Karena menurut saya pribadi pelatih asing itu tidak punya rasa nasionalisme. Kalau menurut saya pribadi tidak memiliki rasa nasionalisme ya. Tadi juga dibahas secara kultur dan lain sebagainya, karena bahasa itu adalah hal yang utama gitu. Bagaimana psikologis pemain mungkin bisa terangkat, bisa termotivasi, sedangkan kendala bahasa pun masih menjadi kendala yang utama. Sebaik-baiknya translator gitu tidak akan mungkin bisa menyampaikan secara 100% kan gitu. Jadi intinya kalau saya pribadi tadi mengutarakan tidak, saya kalau saya pribadi tidak
tidak menyetujui ya, karena memang ada pelatih-pelatih nasional seperti Coach Yeyen, ada Bang Kurnia, banyak sekali lah sekarang yang lisensinya A Pro. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan pelatih-pelatih nasional gitu ya, asli orang Indonesia yang sudah berlisensi cukup tinggi gitu. Kenapa harus menggunakan pelatih luar? Saya pikir itu saja pertanyaannya, mohon dijawab Coach gitu, apakah setuju atau tidak. Mungkin ini agak dilematis karena kan ini Coach Yeyen ini berapa kali saya cek di media juga ada berapa kritikan terhadap ini pelatih dari Korea Selatan. Nah, ayo Coach, silakan Coach. Ya, Pak Ketua, Pak Alan, ya, itu tadi saya tadi sempat sampaikan ketika pelatih profesional mengkritik pelatih profesional, tapi dikomen oleh pelatih sosmed yang tidak mempunyai lisensi. Ini yang terjadi sekarang, Pak Alan. Jadi kalau kita bicara profesionalisme, ada di kepelatihan itu kita namanya coach responsible, tanggung jawab pelatih. Kepada siapa dia bertanggung jawab? Pelatih itu ketika dia sudah menandatangani kontrak sebagai seorang pelatih, apakah timnya satu klub, maka pada saat itu dia menjadi employee, pegawai dari yang memberi kerja. Maka saya sebagai orang pekerja tidak boleh mengkritik atasan saya karena saya dikasih pekerjaan oleh orang ini. Kalaupun ada diskusi, perdebatan terkait program dan lain-lain, saya pikir kan bisa dibicarakan di internal dan itu dilakukan meeting langsung. Itu poin buat saya. Karena kesuksesan sebuah tim itu tentu banyak unsur yang harus melindungi yang melakukannya. Mulai dari manajemen, staf pelatih. Staf pelatih itu kalau kita bicara staf pelatih, itu mulai dari head coach sampai ke kitman. Itu staf pelatih yang memberikan kesuksesan pada saat di lapangan. Kemudian para pemain tentunya, terus aspek lain di luarnya. Aspek pendukung lain, sponsorship misalnya, equipmentnya, manajemen tim nasionalnya atau manajemen timnya, dan lain-lain, fasilitas lapangan, latihan, program, dan lain-lain. Kemudian baru engagement dengan supporter, kaitannya dengan support orang ke-12. Buat saya, poin ini yang harus jelas, karena kadang-kadang kita berbicara sepak bola dibalas dengan sepak kata. Jadi kata-kata yang kita sampaikan sesuai dengan norma sepak bola dibalas dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan norma sepak bola. Bahkan ketika banyak orang mengkritisi ketika ada komentator yang tidak mencerdaskan bangsa dalam hal memberikan komentar di televisi dan segala macam. Justru berbalik, orang yang menyampaikan kebenaran ini dilawan oleh netizen yang merasa lu iri kali, lu benci, lu gak punya apa dan segala macam. Ya betul. Kadang-kadang realita yang kita hadapi seperti itu. Ini kenyataan Bang Alan, saya merasakan hal itu sehingga saya melihat apakah lagu Indonesia Raya sudah berubah menjadi lagu bangsa lain. Kenapa bangsa lain lebih dibela daripada bangsa sendiri? Kenapa saya sampaikan filosofi dari Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia adalah sepak bola Indonesia akan lebih baik oleh orang Indonesia. Itulah makna yang sangat dalam yang kami sampaikan, tentunya dengan tidak melupakan kualitas, lisensi kepelatihan, ilmu-ilmu yang dimiliki. Kenapa? Karena kita berbeda dengan negara lain. Karakteristik orang kita tidak sama dengan negara lain. Kedaerahan kita berbeda. Contohnya misalnya, saya seleksi pemain-pemain wilayah timur, karakteristiknya keras dan lain-lain. Kemudian di wilayah barat agak stylish, teknis dan lain-lain. Ini tugas pelatih menggabungkannya. Semua komponen itu bisa menjadi satu dalam satu nama, yaitu Timnas Indonesia di bawah Garuda. Ini persoalan selera ya, memilih, kenapa lebih memilih pelatih asing atau pelatih lokal. Setiap kepengurusan pasti punya misi dan visi masing-masing, Bang Alan.
sehingga dalam mencapai misi dan visi itu mungkin dia punya background, pemikiran, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan federasi itu diukur kesuksesannya dari dua hal, kompetisi dan tim nasional. Maka di setiap 4 tahun kepemimpinan, pasti pemimpin itu berpikir bagaimana dia sukses memimpin organisasi. Jadi programnya mungkin hanya sampai 4 tahun, tidak pernah program yang tadi saya sampaikan kayak Jepang, dia berpikir 50 tahun. Jadi pengurus yang sekarang dia tidak berpikir, apakah nanti saya masih melihat nggak Piala Dunia itu di Indonesia atau pemain itu jadi pemain saya. Itu mungkin yang menjadi gambaran. Ada juga negara yang sudah berpikir seperti yang Bang Alan sampaikan. Misalnya yang terdekat nih, Malaysia. Dia tidak pernah memakai pelatih asing lagi karena tadi dia bilang komunikasi sangat sulit, kenapa harus pakai bahasa lain. Sekarang kita lihat pelatih timnas Malaysia dari senior sampai junior semua lokal. Kemudian asosiasi pelatihnya sangat-sangat kuat, Bang Alan. Saya belajar banyak dengan teman-teman di Malaysia, bahkan dalam hal menentukan agen pemain, asosiasi pelatih berhak memberikan catatan terhadap agen tersebut. Karena banyak agen yang menjadi halangan bagi pelatih. Agen bermain dengan manajemen sehingga ada pemain yang tidak direkomendasi oleh pelatih masuk. Ada agen juga yang menyingkirkan pelatih. Nah, asosiasi pelatih di Malaysia melindungi para pelatihnya dengan merekomendasikan kepada seluruh pelatih, agen-agen yang bermasalah jangan ambil pemainnya. Itu salah satu contohnya. Ada salah dua contohnya dari asosiasi Malaysia dan Italia itu, dia juga memverifikasi pelatih-pelatih yang akan menjadi pelatih di negaranya atau di kompetisinya, sehingga federasi dan asosiasi harus menjadi partner, bukan anggota dan pimpinan, jadi partner dalam menentukan requirement license coaches in kompetisi, kebutuhan lisensi kepelatihan di kompetisi, sehingga tidak ada lagi pelatih-pelatih yang melatih di kompetisinya tidak sesuai dengan standar AFC misalnya, karena ini berdampak kepada klub. Sekarang ada namanya club licensing. Setiap klub yang akan bermain di level Asia itu harus melakukan verifikasi club licensing. Ada 5 poin penilaiannya. Ini saya lumayan menjalani selama 4 tahun di Bayangkara. Karena pengalaman saya ketika kita juara di 2017, kita tidak boleh mewakili Indonesia karena tidak lolos club licensing itu. Poin yang paling dahsyat adalah harus mempunyai direktur teknik minimal pro license. Pelatih kepala harus AAFC atau AUEFA. Kemudian ada direktur akademi minimal BAFC. Kemudian ada kelompok umur akademi yang dimiliki. Belum lagi ngomong infrastruktur, belum lagi ngomong finance. Finance lebih detail lagi bahwa dia menghitung tahun lalu masih ada utang nggak klub ini. Kemudian tahun lalu verifikasi pajaknya sudah selesai atau belum. Jadi poin-poin yang sangat detail ini melindungi klub dalam hal kebangkrutan sebenarnya, Bang Alan. Jadi menurut saya kenapa perlunya standarisasi kepelatihan, kemudian bagaimana klub dan tim nasional memilih pelatih, saya pikir ini persoalan selera, tapi yang paling penting adalah harus diikat dalam satu poin, yaitu regulasi yang tepat sesuai regulasi yang diinginkan oleh AFC yang menjadi acuan kita, terutama misalnya kayak ketentuan pemain asing, AFC Champion dan AFC Cup misalnya hanya 3+1, 3 asing plus 1 Asia. Kalau kita melakukan lebih dari itu, maka pada saat tim ini lolos, dia harus membayar biaya yang satu pemain tidak boleh dimainkan. Itu contohnya. Begitu, Bang Alan, terima kasih.
nyambung dari Coach Yen ya, nyambung dari Coach Yen gitu. Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, tapi memang masalah selera. Betul. Gitu. Masalah selera. Nah, ini ada Pak Ari, masih ada ya Pak Ari ya. Nah, kita ke Pak Ari nih, Pak Ari. Nah, Pak Ari ada pertanyaan nih, nyambung dari tadi Coach Yen. Karena ternyata salah satu dasarnya juga masalah lisensi. Gitu ya, masalah lisensi. Balik lagi ke kepelatihan, lisensi pelatihan. Gitu, kalau kita kan, kalau saya pribadi lebih ingin melihat naik ke depan, semua kelompok umur itu head coach-nya memang orang Indonesia. Orang-orang asing jadi anak buah kita, itu yang benar tuh. Jadi di sepak bola aja masih kayak kejajah sebetulnya kita itu. Gitu. Kacamata saya tuh, sekali-kali head coach-nya Coach Yeyen, di usia berapa ada Coach Fahri, ada Coach Kurniawan. Nah, orang-orang dari luar itu kan jadi asistennya, pelatih-pelatihnya. Kali-kali begitu tuh, jadi buat konsep yang berbeda ya, out of the box. Nah, dari situ ke Pak Ari gitu. Ini apakah ada peran tidak Kemenpora? Gitu ya, karena Kemenpora adalah pemerintah pusat. Gitu. Bisa nggak ini, karena memang berhubungan dengan federasi, di mana kita tahu Pak Menteri itu selalu berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI. Apakah ada poin atau ada persentase untuk bisa menentukan gitu ya, kalau Kemenpora itu bisa ikut membantu mengarahkan pelatih timnas gitu, terutama senior gitu, bisa nggak misalkan Kemenpora itu, karena ini pemerintah gitu, memberikan apa namanya selalu masukan harus pelatih tim nasional Indonesia itu kewarganegaraan warga negara Indonesia asli. Bisa nggak tuh kira-kira Pak Ari kayak gitu? Terima kasih Pak Alan. Pertanyaan ya. Sulit jawab itu juga kewenangannya, kewenangan lebih tinggi itu Pak Menteri ini. Pak Menteri sudah buat pernyataan kok jelas ketika kenapa apa ketua umumnya itu Pak Iwan Bule merangkap sebagai tim manajer juga, itu udah pernyataan resmi itu di media juga. Artinya ya. Begini, kami kan tidak bisa, kita pemerintah selaku pembina ya, pemerintah mengayomi semuanya cabang olahraga, kita tidak bisa mencampur usulan teknis ke cabang olahraga yang bersangkutan. Itu yang poin pertama, bahwa kita teknis menjadi kewenangan daripada si masing-masing PP atau PP atau federasi. Yang unik sekali di federasi kan PSSI mah kayak negara di dalam negara. Contoh U20 sekarang aja apa nih tidak ribet. Itu FIFA sendiri lebih mengutamakan nanti panitianya dari ini dari PSSI. Coba tanya Kucayan di sini ada, karena satu juta FIFA itu memang unik. Jadi kita tidak bisa intervensi sebesar apapun, dan meskipun kita di sisi pemerintah, karena FIFA semua anggaran itu FIFA udah ada semua penyelenggara, termasuk kami mau sosialisasi itu tidak bisa, harus mendapat rekomendasi dari FIFA itu sendiri. Pak Menteri maunya kita sosialisasi, mau dari setelah awarenas kita sosialisasi bahwa kita akan menjadi tuan rumah, tidak bisa. Semua masih dipegang oleh FIFA. Bahkan di Afrika sendiri katanya seleksinya untuk yang berangkat itu baru-baru bulan Maret. Itu semua sudah diatur oleh FIFA. Jadi susah kita untuk masuk ke hal teknis ya, satu itu. Keduanya memang PSSI atau PDT suatu organisasi yang unik sendiri di negara kita. Itu malan. Saya tidak punya kemana untuk intervensi terutama untuk FIFA. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Pak Ari. Siap. Terima kasih. Kang Omen, tuh itu kan sudah jelas tuh dari Pak Ari itu. Jadi agak unik katanya federasi. Kalau kacamata saya berarti Indonesia masih dijajah FIFA. Sekian, terima kasih. Poin pentingnya adalah Indonesia masih dijajah FIFA ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terakhir nih closing statement dari Coach Yen. Oke, singkat saja mungkin Coach. Apa harapannya untuk persepakbolaan nasional ke depan? Silakan Coach. Ya, mungkin ini ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi ini yang terjadi pada diri saya. Saya menyampaikan sebuah ucapan yang sepak bola itu akan membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu saya rasakan karena saya waktu kecil tidak pernah bermimpi bermain di Italia, menjadi pemain tim nasional, keliling negara Asia, bermain pemain profesional, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah dengan kondisi
pandemi ini, saya pikir semua negara belajar menghadapi pandemi ini, terutama dengan sepak bolanya. Semua mesti beradaptasi terhadap situasi yang ada di negaranya masing-masing. Tapi percayalah bahwa sepak bola akan menemukan jalannya sendiri dengan cara apapun. Terima kasih. Oke, siap. Luar biasa sekali pesan dari Coach Yayan ya. Oke, berakhir juga untuk acara Suara Agotak Indonesia untuk acara kali ini. Terima kasih untuk Ibu Dokter sudah bisa bergabung. Sehat selalu. Coach Yayan, terima kasih banyak. Sehat selalu dan semakin sukses. Pak Ari, perwakilan dari Kemenpora, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Ari. Lalu Coach Irwandi, Coach, sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung. Bang Karman, luar biasa. Dari tadi saya terfokus, terima kasih. Untuk ketua umum kita juga, Malang, terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara Suara Agotak Indonesia selanjutnya. Salam Agotak Indonesia.